الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا ليصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من المعذون في التعبير واجعلهم من المعذون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sama-sama dah kita ramai-ramaikan berselawat di atas junjung yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berselawat di atas keluarga Nabi Bani Hashim wa Bani Muttalib dan pula kita berselawat di atas pengorbanan-pengorbanan daripada Al-Muhajiri wal Ansar. Salam hormatnya kepada Tuan Imam dan Khatib Bilal dan pula daripada kamakan-kamakan 12 yang ada di kampung Menek Kuwait ini dan salam hormatnya kepada Tok Nebe dan Kutuk Mene dan Pucuai dan Coroba Poroso Nasumo dan salam hormatnya kepada Tuan Ayub dan pula Ron dan pula daripada penggawai-penggawainya salam hormatnya kepada kaum muslimi dan muslimat hadirin hadirat dan pula daripada pemuda dan pemudi daripadanya ustaz dan ustazah daripada cikgu-cikgu tarika dan pula semua yang hadir pada malam ini Jabadiyah Alhamdulillah yang saya tak lupa lagi nya terima kasih kepada Tok Pengerusi yang memilih dan menjemputkan saya menguni saya naik ke atas patah pada malam ini Alhamdulillah wa syukrulillah jadi sebelum daripada saya nak masuk kepada tajuk Ma'al Hijrah dikatakan hijrah ini dikatakan berpindah yang jadi peristiwa ataupun jadi perkara yang sejarah yang amat besar untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal-awal kalinya apa nak taarufnya diri saya ni nama Mabo Muhammad Fikri ataupun dia mahu kenal dengan Bapa Yi Pondok Punjawi. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan di antara kita satu sama lain dan Ma'al Hijrah ini juga untuk sampan kita, untuk berhubungkan kita, untuk iratan kita satu sama lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirmannya di dalam satu ayat suci ba'da'uzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sepatut dan layak dengan ma'al hijrah, yakni berpindah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jadi peristiwaan dan pula jadi satu perkara yang berlaku yang untuknya kita umat Islam ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari mengingati. Lagi pula untuk kita sedar apanya hijrah Nabi, apa tahun baru Islam. Ni kadang-kadang kita saat ni tu tahun sirai kita ingat habis. Bulan gapa kita ingat habis. Tapi bulan Islam kita nak bila tak boleh. Apa satu bulan nah daripada Islam? Tak tahu. Apa bulan yang kedua pada Islam? Tak tahu. Tahun ni tahun berapa? Tak tahu. Tapi tahun sirai kita tahu belaka tahun ni 2567. Lagi pula bulan ni dikatakan bulan karak kadar tempat berapa. Boleh bila sasa. Tapi bagi tahun Islam, takwin Islam, tahun baru Islam, banyak kita terlupa dan banyak kita kelupa. Ibu bapa yang dirahmati, jadi alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah. Apa makna taufik? Allah Subhanahu wa taala buka hati kita, terang hati kita, bubuhkan perasaan berasa di antara kita tiga wilayah sekarang. Ada ceramah di kampung tu, ada ceramah di kampung ni. Alhamdulillah di dalam 2-3 tahun ni banyaklah buat kita buat program ataupun buat mahrajan ataupun buat haflah untuk mengingati bulan Muharram ataupun tahun baru Islam, dikatakan pimai Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman di dalam satu ayat yang saya baca saat ni, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ibu bapa, cuba kita perhati di dalam ayat suci. Ada satu ketika Allah Ta'ala kita kata, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala khitab dan bertutur dan bertabir dengan ya ayyuhalladhina amanu. Dan satu ketika Allah Subhanahu wa taala khitab kata, ya ayyuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Supaya ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini Allah Taala golikkan khitab kepada ahli Mekah, kepada puak-puak Mekah. Adapun Allah Taala khitab dengan ya ayyuhal ladzina amanu ni golikkan orang-orang Madinah daripada golongan-golongan Ansar, dan ayat turun di Al-Madinah golikkan ayat dipanggil ayat Madinah ataupun Madaniyah. Ibu bapa dirahmati Allah Taala, ta ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ni Allah Taala ni khalaqnakum, mencipta oleh kami, mengada oleh kami, menjadi oleh kami, akan kamu. Apa makna al-khalqu? Yakni Allah Ta'ala mengada minal adam ilal wujud, daripada tak ada kepada ada. Khalaqa, bagi orang ngaji, bagi orang ngaji kita ataupun bagi orang ngaji agama, sebut kata khalaqa, yakni Allah Ta'ala mencipta minal adam ilal wujud, daripada tak ada kepada ada. Dulu kita ada tak? Tak ada. Sekarang kita ada? Ada. Dulu belum ada kita bini, anak darah? Tak ada. Lepas datang anak kita, tu makna khalaqa. Khalaqnakum, menjadi oleh kami akan kamu, min zakarin, daripada lelaki. Tengok tu jadi kita ada jantan, ada lelaki, wa unsa, dan adanya perempuan. Ha, tengok kita ni, hikmah Allah Ta'ala jadikan lelaki dan jadinya perempuan. Tapi usul asal kita daripada min nafsin wahidah, daripada diri seorang. Ni kita semua ada jantan, ada betina, ada lelaki, ada perempuan. Asal kita daripada diri yang satu, mana daripada Abul Bashar, ialah Adam alaihi salam. Asal kita daripada tu ada. Ha dah. Asal kita asal itu daripada Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mangke ada. Cuba kita bakat fikir kita duduk dalam hijrah untuk nak gapo hubung silaturrahim. Ibu bapa dah. Kita nak hijrah. Hijrah tu makna berpindah. Nabi kita hijrah daripada kota Mekah mari kepada Al-Madinah, tu makna hijrah. Berpindah.
daripada satu tempat kepada satu tempat. Ini makna hijratan hissiyatan walafziyatan. Ini makna kata hijrah yang bahasa hissi, yang bahasa kita boleh tengok, yang bahasa kita boleh nampak kalau kita deal dengan zamir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mana hijrah Nabi itu pengertiannya amat banyak dan hasil banyak, lagi pula kesel banyak, faedah banyak. Patut hijrah kita di hari ini pun pentingnya nak hijrah di dalam di kehidupan kita, al-maknawiyah kita. Misalan kita nak buat contohnya urai semayah. Di hari ini kita nak betul hasmayah kita. Misalan orang pandai kurai ni kurai mangi jemaah, maka kita nak hijrah kepada rajin jemaah. Kemudian kita tengok kepada ayat tu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada lelaki dan pula para puan. Ha, laki-laki ada, para puan ada. Tapi asal daripada tubuh yang satu tu ada, karena tu ada ni Tuhan jadi hingga poi bapa. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadi mage ada ni hari Jumaat. Ha, sebab tu kali kita nak ambil tafaul dengan Allah Taala jadi mage ada, kita buat gapo, kita buat hari Jumaat. Tapi golik-goliknya kalau tubu kita nak hantar anak ponok yang hantar hari Rabu, karena hari Rabu ni dijadikan cahaya dan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula hari Ahad ni Allah Subhanahu wa taala jadi segala bukit dan bukau hari Ahad. Tapi mage tu Adam alaihissalam dia kata daripada usul asal kita nak laki-laki para puan ni daripada tubuh satu badan satu nafsu wahidah ialah Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala titah pada pak malaikat. Ha, kita bakal mikir ni kita asal kita daripada badan. Daripada Adam alaihissalam duduk mari Tuhan kata inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami jadi daripada lelaki dan perempuan, daripada nafsu wahidah, daripada tubuh satu. Tengok daripada berpindah tubuh yang satu mari jadi lelaki dan perempuan. Ni hijrah Allah. Ini Allah panggil Tuhan jadi mula-mula dia kata tak ada pok, tak ada mak, ialah Adam alaihi salam. Tiba-tiba kini, ada pok, ada mak, ada ibu, ada bapa. Jadi kita. Tapi Adam alaihi salam tidak ada bapa, tidak ada mak. Kemudian Allah panggil jadikan kita, hijrah kita ke mana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mula-mula sekali hatta malaikat Mikail turun mai ke bumi sobek tanah daripada 50 jenis. 50 jenis tanah, 40 jenis tanah saat itu untuk nak buat mage ada. Kemudian nah malaikat Mikail turun mari ke bumi saat ini nak minta tanah nak buatkan mage ada, kata Allah Subhanahu wa taala kita kat kadaku, kita kembali kepada asal kita. Kemudian tanah kata ya malaikat, mutasah ambillah aku. Aku takutnya, nah, apabila mu ambil buat mage ada, buat manusia, satu hari yang dirangkau kepada Allah Subhanahu wa taala, oh maka aku malu dengan Allah taala. Karena Allah taala sudah musyarak dah dengan malaikat. Saya kata kena, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni ayat mula-mula Allah Ta'ala buat musyarah. Gambar ayat ni Allah Ta'ala syura, Allah Ta'ala musyarah dengan para-para malaikat nak buat magad. Kalau ni malaikat tu mari, malaikat Mikail tu mari pun tak boleh menang. Masa tak lepas hati kerana tanah tak tak sambil lah aku takutnya dia buat tubuh badan manusia, takut dirangkau pada Allah. Malaikat Israfil tu pula maka tak jadi. Akhir-akhir Israel malakul maut tu mari, dia ambil juga tanah tak sambil amal kul maut Israel. Aku takut tanah ni dibuat madia tu ada, magia tu ada, nama aku deraka pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia takut sekali dah. Maka Mikail ia tak dengar. Ya tak boleh aku kena ambil ini satu kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun naik ke langit. Maka nah mereka tu pun buat. Nah Allah Ta'ala titah padanya ada, titahnya pada mereka, suruh buat magia ada. Maka kepa daripada 450. Nah daripada jenis tanah duk betul tidak passion ke. Sebab tu fok-fok kita ada kulit putih, ada kulit hitam, ada kulit merah, ada kulit kelabu, ada kulit kucat. Perangai tak serupa. Sebab tu fok kita ada perangai lembut. Sebab tanah yang dibuat majak ada di lembut. Kadang-kadang fok kita tu perangai keras. Sebab tanah yang mik dibuat majak ada tu keras. Kadang-kadang fok kita tak keti dengar. Sebab tanah buat majak tak ada tu, tanah tu tanah keras, tak keti. Kata apa tak jadi, kata tu tak jadi anak kita kan. Sebab tu manusia di dalam dunia ni ada perangai bermacam-macam. Ada perangai huduh, ada perangai banget, kadang-kadang serupa dengan malaikat. Kadang-kadang perangai huduh ke Allahu Akbar. Kata apa tak jadi.
Ibu apa cik pun tak dengar. Kerana apa? Kerana tanah yang Allah jadi dia tu daripada Magi Adan, tanah yang pesing tak kerti, tanah pesing degil. Sebab tu kita tak kerti. Kita kena faham buat apa? Kerana apa orang ni jangok, orang ni hudah, orang ni putih, orang ni hitam, orang ni merah, orang ni kuning, orang ni kulitnya oh laik. Sebab tanah yang Allah Ta'ala buat Magi Adan ni tak serupa. Himpun 50 jenis, 40 jenis tanah ni untuk buat Magi Adan tak dapat syurga. Haa ni kamu ni Allah Ta'ala kata inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, jadi akan kami akan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Ha patut? Patut dia kata wa ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'aruf. Dan kami ubah dan kami paling, kami jadikan kamu pula ni syu'uban. Mula tu jadi jatah lelaki dan perempuan. Patut dia panggil menimba daripada tak ada kepada ada, berpindah. Ha, ingat tu, berpindah tu, kita ketik hijrah. Hijrah kita kena berpindah. Nabi berpindah pada Mekah kepada Madinah. Kita malam ni kena berpindah. Macam mula-mula Allah Ta'ala menimbul kita daripada tak ada kepada ada. Lepas daripada ada kepada tak ada. Waja'alna. Ni kaya pindah ni. Dan kami jadikan kamu pula selepas pada laki-laki para puan. Syu'uban waqaba'ila. Akan segala puak-puak dan kumpulan-kumpulan. Tengok kita pun mula nikah, boleh anak, anak kita gini nikah dengan anak leknum. Ha, misalnya kita jadi tok tua lebelah leknum, leknum tok tua kita tok besar, lama-lama nikah dua anak kita. Duk lama-lama dia boleh cucu. Pas cucu boleh cicit korama, korama. Pas ni berubah lah ni. Berpindah. Dari mula seorang diri, pas tu gi bininya boleh anak, berapa al-hijrah daripada tubuh seorang gen nikah dengan isteri dengan perempuan, maka dok sekali saham bolehnya anak seorang. Ini makna hijrah tu ada sesuatu ialah dapatkan anak. Ha, patut kalau dok seorang semata-mata seorang tak mau bini siapa tua, tak ada hijrah daripada dok seorang diri, hijrah kepada azwaj, gi kepada gawa dia, kepada berpindah, gi kepada menikah, maka tak ada hasilkan anak. Ni ayat tak di dalam al-hijrah ni yang memberi kesan, yang memberi hasil. Daripada kita dulu tak ada anak dapat anak, dulu kita tak ada menantu boleh menantu, dulu kita tak ada cucu boleh cucu. Ini arti daripada al-hijrah, berpindah seorang daripada seorang diri mari kepada mana? Kepada bernikah kahwin. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala saat itu menjadi kita ni syu'uban wa qabaila. Kenapa? Li ta'arofu. Kerana untuk kena mengenali. Bukan kita lama lah kapung bakat duk balak, bukan. Itu bukan tujuh. Weh, apa? Deki mung, deki tu. Tengok mung jual kaya pun deki. Tengok mung buka kedai maju pun deki. Ni bukan tujuh. Weh, Tuhan kata dah. Waja'allakum syu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Tapi kita pening. Kita lah ni tinggal tujuan yang Allah Ta'ala jadi kita. Allah Ta'ala jadi kita jatah tino perempuan lelaki untuk jadi satu kabilah, satu puak yang ramai yang kuat, lagi pula jadi puak dan kumpulan yang kuat ni li ta'arafu, untuk kena mengenali. Apabila kena mengenali, oh demo tu ya kena belaka kawasan nesta. Ya nak buat gapo mudah, nak buat kuluk, nak buat gapo, nak buat oh sebab ya kena belaka. Orang apa kena ya ketek orang pakak belaka. Sebab apa? Sebab ya banyak kena. Cuba kita resore diri. Nak padah puluh, nak padah biar. Tak ada kenal ke? Nak padah lima tu, tak kenal. Nak padah si Zek tu, tak kenal. Nak padah si Zakaria, tak kenal. Sebab apa? Tak ada kenal mengenali. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita ni untuk li ta'arufu. Untuk ta'aruf, kena mengenali. Sebab tu orang kenal orang ramai yang debat. Kadang-kadang bukan debat yang berdiri orang tak patah. Kedepa yang sebab kena orang ramah. Di situ orang kena. Di sini orang kena. Di sini orang sambut. Di sini orang kau. Orang punya sebab orang kena dia. Maka salah satu daripada orang ni nak masyur, orang ni nak kedepa, sebab banyak orang kena dia. Pak kita di hari ni lah kapur sendiri pun bakat duk baloh tu. Bakat duk baloh. Tengok demo tu jual lagu pun nak pergi cari hatu mana nak tak dapat tangga je. Ni buat kita lah ni. Sebab apa-apa kata lah ni. Tengok cari apa-apa belakang ni. Lek nasu talik betong, lek kalau kaki, lek santai. Bapa nak ke mana kedai kita tak laku lah ni bapa.
Gano? Tak tahu dia mau kata nampak sepuluh baru yang kata pergedal itu. Dia mana? Ha, matu. Mahi belah. Ha, ni kita kena tinggal weh. Kena hijrah lah ni. Lepas tu yang gulungnya lagu ni tengok demo tu jual lagu. Duk tepi mah kita. Kita juga kedai nak pergi kedai kita tak laku ke tak masuk. Mula masa mata. Kek-kek bobo bunyi lah. Ni kita nak pindah buat apa? Kerana banyak duk timur dalam masyarakat kita di hari ni. Pengang-pengangan lagu ni. Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia daripada kamu orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Orang mana takwa pada Allah, orang inilah semulia-mulia daripada Allah. Ibu apa dah? Banyak ada kisah yang buat ni. Tengok baru ni, anak dia tersebut masuk jauh. Kita agak ni. Faham banyak nak tanya? Baik. Anak baik banyak nak? 17. Lepas tu, nak minta bapa apa? Anak tak mau jauh. Lepas tu, kalau kita jauh, kata waktu mudik, kita mudik selah. Waktu 17 dah. Kalau waktu baik, tak tahan apa, tak tahan bisik, itu. Kemudian lari. Ha. 17 tak masuk jawi. Pakut mana be? Mani pun tak mau. Makan nasi pun tak mau. Jawi tak mau sebut. Jawi lagi dulu dah. Tak mau jawi. Pelik tau weh. Satu menyakit. Yang timbul dalam masyarakat kita, budak jatuh tak mau jawi. Lepas tu dalam masyarakat kita setengah lagi je, budak tino tua-tua tak mau lelaki. Ni panah. Nabi kata, pia buje, matilah buje, Nabi tak kena weh. Haa, lepas tu kalau ada lain ni, buat buje tu ni nikah risau. Ha, kalau ada ujah jatuh tino, Nabi kata aku tak suka keadaan umat aku ni matilah ujah. Kalau ada dalam badai ni hak ujah pindah lalu hijrah isap ni cari guh dulu. Ha. Lagu ada lain ni ada tak apa. Mana nampak ujah-ujah kan lagu ada. Ha. Nabi tak suka keadaan umat dia mati dalam keadaan mati sore diri. Kalau hak tok laki mati bini. Kalau hak bini mati tok laki. Ataupun hak tino anak dara tuno, anak dara tua ni tak mau laki. Baru ni mari cari tu radak po'o payabat. Omo 40 lebih. Mari jumpa ngamot. Pok dara mari jumpa ngamot. Ni kena hijrah lah kau ni. Kalau ada anak-anak tino tak laki, kena hijrah. Wih laki weh. Kalau pun Nabi tak kena. Duh, dia mahu tak mau rumah. Tak apa, cukup dah. Kereta dah dah. Rumah dah dah. Kerja dah. Gaji besar dah. Duk sore, tak apa. Dia pergi nak dara. Ha, ni panahan kau ni. Kena pergi berlaki, mak-mak. Ibu-ibu. Kalau anak kita tak berlaki, dia cepat pergi berlaki dah. Kalau Nabi tak kena, patut fitnah yang banyak sangat di akhir zaman. Tak apa ni, ladak pokok lah. Kerja payaban, mari jumpa pot dara, mari jumpa. Duk kecek dengan tu hakim pun. Kecek tu hakim. Dia tak makan ngabel lalu, apa? Apa yang takut mana ayah ni? Dah kira dengan anak darah umur lalu eh? Anak darah umur 40 pokok ni. Pokok umur hospital. Lepas nak kira untuk pakai tu. Oh dah ni tekah teruk ni. Dah poin tu sunuh Nabi. Ayat tu ayat muda tino tua. Ada agak-agak sunuh 40 dengan 20 ni. Ha, kena tengok agak sunuh-sunuh pun. Namanya punuh. Eh? Aha, tu, ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak kepada kemuliaan Tuhan kata dah. Inna akram Allahi atqakum. Sesungguh yang paling mulia daripada kamu di sisi Allah atqakum, yakni orang-orang yang takwa kepada Allah, yakni orang yang buat apa yang diperintah oleh Allah dan ia tinggal apa yang dilarangkan oleh Allah. Apa perintah Allah? Yakni kita ngaji. Perintah Allah itu apa? Ngaji. Daripada kita semaya tak betul ngaji, di semaya betul. Daripada kita saat itu hijrah, daripada kita baca Fatihah tak kena. Misalnya kita baca Fatihah tu bunyi tak tahu mana. Kita hijrah tahun ini, kita berpindah pergi kepada baca Fatihah we kena. Sebab apa? Semaya kita, kalau kita baca Fatihah tak kena, semaya kita tak sah di awal lagi. Amalan kecil sikit, kena berpindah daripada buku semaya. Semaya ni apa ibu apa? As-salah ni. Apa as-salah? Kalau kita as-salah we pahal. As-salah luwatan apa? Hiya du'a'un. Ialah doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Khali as-salat luwatan. Ni orang panggil semaya pada bahasa Arab makna berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Panggil semaya dah pada logat pada bahasa Arab. Adapun as-salat istilahan, semaya ni pada istilah gapo dia? Ya,
aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim. Apanya semayah? Pergi kita faham. Ni kita kena hijrah ni. Kalau semayah kan no, kudu semayah tak jadi ni pas semayah kada setengah fatina dak tok kano Allah ni. Semayah tak sah ya di awal-awal kita tak kano Allah ni weh. Ni. Kano dak sini ni semayah ni. Kena beki ni, kena hijrah ni kalau dak semayah dak sini ni. Rambut tumpek tepi ni kan dak dak apa tak jadi weh. Tuhan tak terima, Tuhan tak kabul weh dak orang kita. Wak kano pi semayah kan kano dak Allah ni. Bukan dak sini ni, aurah ni dak sini ni. Perempuan-perempuan kalau ada rupanya semaya duduk sini, maka gitu kalah kena widuk di mana. Lepas tu kalau pergi semaya tu rambut duduk tubuh cuih ya sini. Semaya tak sah eh. Lepas tu kalau semaya saat ni tu nampak kaki, tak sah tu. Kena berpindah ni, kenapa ini? Aku duduk-duduk ocet tak? Kerana tak berjaya, duduk nego pun kau jatuh. Nego duit kau habis, modal pun makan tu. Kok mana ni? Kita kena cek. Kita kena hisap, kita kena kira. Amalan kita hari-hari ni buat betul ke tak betul? Hak Nabi kata dan Tuhan kata, as-salah hiya aqwalun. Ialah segala perkataan-perkataan. Semayah-semayah ni kena kepada perkataan. Mana perkataan? Allahu Akbar. Takbir pun we kena kan? Ni al-la-la-la-la-bar. Tak kena takbir lah. La-bar. Takbir molek. Allahu Akbar. Pada setengah mana cerita ada takbir tengah yang kita takbir nak. Allahu Akbar. Aduh, jawab lagu dia. Kepi jawab lagu mana? Allahu Akbar. Panyer, panyer bobo. Lepas tu mayem ma'ah gitu. Tak saya wayaklah masjid mana-mana takbir anda tapi nak wayak tak? Benda berlaku tu. Pahaya ada jemaah dakwah ada di belakang ni jemaah. Lepas tu dalam gulungi jemaah dakwah tu ada tok guru sorang. Lepas tu imin nak main jemaah tu lepas tu khatib baca tu apa? Ibadallah. Dah ibadallah. Usikum bitaqwallah kata salah kata dah. Ibadallah innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dah imin pun nak. Allahu Akbar. Nyopanye boy. Lepas tu sudah mayat ma'at syiak tu. Ni kena pindah ni kalau ada bag ni. Kalau ada dalam golongan terime, dia semayat takbir Allahu Akbar. Panggil bo. Cuba pergi cari dalam lapak arah. Akbar. Tambah alih lepas ada bo. Tak ada. Ya isim tafdir tak ada. Kalau kita tak Allahu Akbar. Ya jadi tu hidup bergendek. Bermula tu yang bergendek-gendek. Iya. Lepas tu have gendek boleh ke? Tu have duk gendek. Ha. Lepas tu tu guru tu panggil bak nah, panggil tu email tu baik. Eh, tu email mau nak cek-cek sikit ni. Tu email saat ni takbir tak kena ni batas semaya. Ha, tak kena kok mana yang kata? Ha, geger lah. Tak kena kok mana yang kata? Cuba tu email takbir kan eh. Tu email takbir. Allahu Akbar. Ya panggil tiba. Apabila panggil tiba ketika ni orang panggil tak soh semaya. Kerana takbir di pada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar datang kepada Af'an, Afdal, Ahram. Yang mulai tu isim takbir bagi orang ngaji kaidah, bagi orang ngaji Al-Qawaidul Fiqhi atau Al-Qawaidul Al-Arabiyah Al-Nahwiyah. Dia pihak kata situ dia panggil ismut takbir Af'an, Afdal, Ahram. Dia tak ada Akbar. Tak ada. Kalau ada lagu ni dalam golongan ta'imi, pindah weh, hijrah weh, maya tak sah. Dan mana semaya kita ni aqwalun segala perkataan. Mana perkataan? Ha, kita terkabir Allah. Nah, gini tak apa ni. Duk ayak sama dah. Tengok lelai suha babo duk kecek dah. Ni. Cara kebir ni kena agak. Jangan duk buat ikut sewe. Dia tak ada boleh pahala. Kalau kita duk lagu ni lagi, kita ikut se, kita tak boleh pahala. Lepas tu malam ni kita dengar ada babo, himlah babo ceramah ni. Kita kena hijrah. Kalau buat ikut se, kena ubah pergi jadi cara ngaji. Kau nak takbir? Tak ada nak takbir ni. Tapi cuba nak pergi dengan jarum tali eki syarum. Amal tak ada royak. Syarum royak. Quran royak. Nabi royak. Allah royak. Buat baik mana? Semayah nak kena ni? Dua cara. Allah. Dek? Ni, ibu jari sini. Tok sini. Ibu ni duduk sini. Ni, betul dengan cuping telinga, ya bawa. Hak atas ni betul dengan cuping telinga hak atas. Nah, mau duduk semayang, ambil tali iki ukur tu.
Pek tali kalau memang tahu hukum tu mudah ni. Dah ni orang yang mudah-mudah ni. Ni, ibu jari, kawan yang mudah-mudah. Saudara-saudari, pemuda-pemuda-pemudi ni. Dah, mana ibu jari kita ni duduk sini. Jari ni Allah tak betul dengan cuping telinga sebelah tak. Ning di atas satu perkataan ulama. Kalau kita ada buat pesan kita, Allah itu. Allah ada setengah Allah penuh gocok. Ada tak? Setengah orang tu Allahu akbar ada tak? Pas setengah-setengah tu Allahu akbar. Wah, 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 pusing. Pas mata ni kan boleh pusing. Tak pusing tak asal benar. Ha ni, macam-macam tepi tapi maknanya Allah. Orang Cina ke apa lagi? Ataupun kita buat lagu ni. Allah. Ha, tu segitu tak apa-apa. Berapa pun tak apa. Peluang sikit pun tak apa. Hak pesan ni tak ada. Ha, kipak tu Allah. Allahu Akbar. Umik mana ni? Aku ngaji luar negeri, nak kapal tubai. Sebab dia kena luar sikit. Haa ni, hak nak lagu ni. Ataupun biasa ni. Nak ngajar mudah-mudah. Nak wayang mudah-mudah, kena berpindah. Pasal lagi, Allahu Akbar dan Syafi'i. Ni, duduk sini. Okay. Nampi takwe ni, Syafi'i tak beta. Tan, 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 ditakwilkan oleh mazhab Hambali fauqa sadri ni tahta sadri makna makna kata tahta sadri buah dah ada atas pusat pun dah ada lepas tu kalau Hambali tahta surrati hadis kata tahta sadri yakni tahta surrati bawah pusat ni mazhab ana Hanafi dan pula kalau Imam Malik kata lepas tak ada kena buah dada, tak ada kena tah dada, tak ada kena buah pusat bakal lepas. Lepas tu cara letak tu dua dah. Banyak kau duk tengok tak kena ni tengok Pak Maya dah sejik-sejik banyak. Kadang-kadang Pak Allahu Akbar. Tu buat kena dia dah. Supaya orang sejuk dah. Ni tak boleh ni. Kalau buat kan ni, tak ada boleh pahala. Kalau ni tak ada wayat oleh ulama dan pula tak ada kan tak ada cerita ulama, ulama tak ada syarat. Allahu Akbar kalau kau ni tak ada. Hak adanya pesen ni. Pesen ni 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 tangan jari ni. Pesen ni ataupun pesen ni. Hak ni ulama ada cerita, ada royak di dalam kitab cara kita takbir Allahu Akbar pergi tangan dua cara. Kalau tak ada hijrah, hijrah lalu dah esok maya tangan ni ataupun tangan lagu ni patut kita tepi kiri sikit. Jangan tengah, jangan berat kanan, berat kiri. Dan hati dekat kiri. Kiri ni orang panggil hati kita ada darah kita di dalam. Lepas tu orang panggil tempat syaitan kafir ada dalam. Sebab tu ketika kita takbir ulama tu muntak lagu ni tak di atas hati mu kan. Bukan berat sangat kan. Tengah-tengah tu punya kafir. Tengok ni ni. Berat sikit kan? Ha, berat sikit. Pas maya ni mana akwalun perkataan mana kita baca iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard. Nah, kita baca doa iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati li rabbil alamin wa mahyaya wa mati li rabbil alamin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Dan maka kita baca akan doa iftitah siap dah. Dan doa iftitah tu yang ada tahiyah, yang ada takhliyah. Ni kita nak berpindah ni. Mana Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallah azim. Farning namanya aqwal. Perkataan-perkataan di dalam iftitah yang ada tahiyah apa membesar kepada Allah. Mana Allahu Akbar kabira bermula Tuhan yang amat besar sebagai besar kafirah yang banyak sana. Lepas tu di dalam doa kita ada takhliyah, ada nak menyunyikan diri daripada manusia dan nak semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mana takhliyah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguh semayaku, sesungguhnya inna salati wa nusuki, sesungguh mayaku, ibadatku, aku dan kubur kematian aku lillah bagi Allah. Ni ikhlas, ini takhliyah kita dengan Allah. Ni kita kena mengaji ibu bapa nama kita baca doa iftitah tak apa kau
Sebab tu kita semaya tak sedap. Sebab tu kita semaya tak zauk. Sebab tu kita tak semaya. Semaya berasa apa? Berasa tak suka dan berasa kita tu tak manis. Sebab apa? Kita semaya tak tahu cara dan pula kita buat dengan ikut sedap. Sebab tu ibu apa kita patut hidrah. Kalau kita tak ngaji, kita kena ngaji. Kalau kita tak pandai, kita kena pergi mengaji. Dan patihah kita, doa optitah kita, baca patihah pun kena wikna. Kadang-kadang duk balas buku patihah dah. Kemudian hijrah Nabi SAW, ibu apa? Kerana Nabi boleh hijrah. Kenapa Nabi boleh berpindah daripada Mekah? Bahkan Mekah tempat lahir Nabi. Mekah tempat upah darah Nabi. Mekah tempat adik-adik Nabi. Mekah tempat keturunan Nabi. Mekah di atas dikatakan orang panggil daripada akrab-akrab Nabi yang di Mekah. Kenapa Nabi kena berpindah? Pergi kepada tempat yang lain, tempat suku Sakat. Ibu apa? Hari ini kita nak merenungkan apa arti hijrah Nabi dan apa kesusahan Nabi. Sebab apa Nabi sayang kepada agama Allah? Sebab apa sahabat-sahabat jauh mati kerana agama? Jauh mati dinillah kalimatillah li'i'la'i dinillah. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, wa qatilu fi sabilillah, dan berperang kamu kerana meninggal Allah. Kalau apa sahabat sangat mati, sangat rela mati, kenapa? Kerana Allah bunuhkan orang-orang Islam, bunuhkan Ghazah, bunuh oleh Islam. Situ tempat apa Ghazah? Tempat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Situ tempat dipelahirkan Nabi, dipelahirkan Syafi'i, dan pula timbulkan Imam Syafi'i di Ghazah di Palestin. Kita kena ingat imam kita, Imam Syafi'i. Ya. Namun Abdullah satu tapi dikenalkan seluruh dunia. Dan sebab tu ada orang tanya Nabi Khidir alaihi salam, pak orang ini, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, siapa dia pak orang ini? Jawab alaihi salam, pak orang ini dikata pemangku dunia dan pemangku bumi. Semua orang kenal demon ini dikata wali waliullah ataupun min awliya'illah. Fakta sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tuhan kata ala jaga Muhammad, inna Allah, sesungguhnya kasih-kasih Allah ini, la khawfun, tiada takut mereka itu, wa la yahzanun, mereka tak ada berduka cita. Kalau mereka pernah tinggal Musa, mereka tak ada duka cita. Mereka tinggalkan kubur luar, mereka tak ada duka cita, kerana mereka suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini plan balik. Apabila nak tinggal rumah, oh saya weh nak mati pun saya, saya kebun saya rumah besar, saya kereta baru, sebab apa? Sebab kita tak ada kasih Allah, tak ada kasih. Sebab tu kita wasa dunia. Ada hubbud dunya fil qalbi. Dunia tidak latih. Sebab tu nak tinggal dunia saya, nak tinggal kebun kadang-kadang mata. Cek, mucak cek, cik, mucak cik. La ilaha illallah. Hei kebun kulit tu kata cara lagi tu eh. Ha. Saya. Allah tak ada latih. Rasul tak ada latih. Nabi Muhammad kita duk kata ma'al hijrah ni tak ada. Ada pada bibir mula. Tu eh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tengok dia mula lagi. Tuhan semaya tak tinggal Allahu Akbar. Tengok dia lebih sikit melamas saya mata. Makna kita dalam hati tu tak ada hijrah. Hijrah pada bibir mulut saja tak apa leh kita wajah hak orang. Tak leh kita deki kok orang. Tak leh ha sedap. Tapi lah hati penuh dengan deki kok orang. Tak leh tengok mama sini. Eh kita pergi cari wak cem ai weh. Hey, banyak kok kita lah ni yang muda. Ni dalam telefon. Nak ke apa? Ha, kod line. Ataupun tulis ni. Eh, mu hatta kan? Habun telefonoh kok boleh hatta aku keri. Hatta habu mati bunuh turuk mari utuk kok keri ni. Balik ti sipai. Kampung Benasta. Ban nek kue. Hatta mari nyok mati bunuh. No ya kata la ni nak wak jahat pun mudah. Nak wak baik pun mudah. Nak masuk syurga pun mudah, nak masuk neraka pun tak ada payah. Kenapa? Dengan buku telefon ni sutik. Telefon ni kalau beli buku Quran, buku Suratul Baqarah lah umum semua buku orang ngajar. Kau ni pintu terbuka untuk kita pergi ke syurga. Tapi kalau telefon ni tengah budak lekat geng. Geng apa? Geng FIFO.
apa dok-dok pipo. Tak tak pada mana idol lah mana nak dok bendela bilik. Pada ada gini rumah apa nak mau ni panha. Panha buku apa? Lekak ding apa o. Pak kadang-kadang apa ni omo 30 gigi jauh pada pal kak ge tino we. Gi cari apa nak lepas butuh kak ge. Dia klik hijau pak jumpa ke tua masuk dalam bilik senyap isok lok jumpa ke tua. Patut ke tua tak itu lah enok ku ni kan tak ada kubai lek mal makan nasi pun tak mau makan. Kapa cek-cek mai lekak geng we. Ha saya lah lekak geng. Pak nak lagu anu apa lekak geng tahu mai pelanda beli tali pung we kedi. Yo mai tak mau diri ya. Dan lekak tali pung. Patut geng hak lah ni hak yang kita pernah tahu selagi geng dalam tali pung ni dia nak masuk dalam gunting dia pernah semua berlalu. Kau tahu ni? Orang tua-tua nak tengok tiap anak-anak tali pung kan? Kita kena hijrah tiap yang kena wil lock ke lock 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 siapa anak-anak kecek tak boleh. Hak di rumah banyak orang hak nak kecek dah tu umur 8 tahun nak kecek tak boleh. Hak tu 3 tahun nak kecek. Pai tu tanya mak, kawan. Ayo. Tali pung kuat ni deh. Tak ada kuat berapa pagi siapa petai. Tak kuat lagi pagi siapa petai. Pas pagi buat apa? Pagi nak motong. Pas tengah hari nak jual barang. Pas dah petai nak tidur dah. Pas tu anak ni tali pung serik. Malah tak wila pagi pate. Pas tu anak ya nak kecek jawi tak pandai. Pas dia kecek dengan mak tu, "Halo, mak tak payah." Mak tak nak dia kecek anak. Awak anak-anak dia tengok mak saleh, dia tengok katul leh, katul arnak tak ada. Pas kadang dia tunjuk kisah, "Mus, mus, mus dia kecek arnak." Mak tu apa? Mak 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 aku tak reti. Kalau tak bisa, bisa. Kita tak reti. Ha ni, kita kena pelang ni, pelang ni kita kena berpindah dah ni. Kalau kita lebih kepada anak acak-acak telefon kita berhenti. Jangan lebih sangat. Berapa sebab lagi? Dia minta tertinggi anak lekat geng. Anak nak kecek tak boleh. Kalau boleh cek berapa nak domainnya. Kalau anak umur 3 tahun dah nak sebut ba. Nak sebut ayah. Nak sebut abah. Nak sebut mi tak boleh. Berat lidah sebut tak boleh. Kena cek tu. Anak dok main pun. Kalau anak dok main telefon kita kena break telefon tu. Berik telefon pagi-pagi kita bangun pagi ambil anak kita gosok di belakang. Minum ayat ubat ni. Sebab banyak ada panggil saya bapa baru ni budak pun jawi umur 8 tahun dia main jumpa. Bapa anak umur tak boleh kecek. Dia umur 8 tahun nak panggil mi panggil abah tak boleh apa. Ni pergi petang patut-patut lah. Patut hijrah. Patut kita berubah. Patut kita kena tinggal benda-benda ni untuk anak kita untuk jadi mustakbal dia masa pada jadi satu orang alim, satu orang yang soleh, satu orang yang warak, satu orang jadi pemimpin di dalam kampung. Hada'a Nabi Ibrahim datang, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imam. Imam, anak cucu Nabi Ibrahim jadi pemimpin-pemimpin. Jadi Nabi-Nabi untuk pimpinkan umat-umat. Kalau kita nak wih anak-anak kita jadi orang soleh, jadi alim, jadi hafizul Quran, kita kena tukar. Kalau wih Quran, wih Quran, wih teru. Kalau wih telefon, kena berhenti telefon. Wih hak molek-molek. Lepas tu wih hak anak telefon kecek boleh buat boleh-boleh. Eh? Sambil-sambil. Lepas tu ya cama dia, yang mereka tak anak, yang malapai tahan tu, tak boleh nak kecek. Kita pun buat atawa ke dia. Lepas tu wih kak lewat gini. Eh? Tak kelewat gini pagi-pagi bangun tidur baca bismillah sekali patut baca Fatihah Al-Fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baca molek nah jangan lupa baca ikut sih ni bismillah alhamdulillah baca tak ada putih pun baca lemah ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi ni kapo tak tahu dia. Ha, nak baca betul. Baru tu nak terima. Lepas tu kita baca siut tahpala ya Allah tu najatku. Lepas tu baca ayat kursi minta tolak balak. Urut lelaki ni. Urut ke belaki ni. Anuh tak boleh kecek. Urut mulai. Urut pagi-pagi ke dia. Urut sini. Tarik lidah-lidah sikit. Hari-hari buat. Hari-hari buat. Lepas tu telefon tinggal. Telefon berhenti lu. Tak usah dia main telefon beladuk teriak ha, beladuk nangis ha. Kita hijrah ya daripada main telefon kita wi berhenti telefon pagi-pagi kita wi makan atawah kita siu tah kepala dia, kita urut orang ni eh. Ni orang ni deh. Orang ni patu orang tah belakang. Amo nak oi amalan tu. Amalan ni kalau siapa dia buat anak tak leh kecek insya-Allah buat amal hari-hari urut kota belakang, urut kota tekat lidah sikit. Nah, patu kalau siapa dia tak siwi kena dalam hidup. Dan tak sebab kena oleh kita. Hari nak berpindah ni banyak orang kita yang sakit tangan tak boleh, nak kek kaki tak boleh, nak bergerak tak boleh. Kadang setengah hari tu mata dia begitu sama. Apa tak gerak apa? Malah nak berjaya tak boleh apa? Lepas tu tak berjaya tak boleh ni kan? Pedih mata ni mata.
Bukunya balik mutu tak ada halal. Balik mutu tak ada halal, lepas tu mata ini buka. Bila kita buruk buka, ini katuk ini buka. Pedih kita bangun apa. Ha, lepas tu kalau habis sing balik mutu, gila. Jatuh pakai kayu, kena halal. Belaga kereta, kena halal. Kalau orang ini tak halal, dia nak jadi kesel tu, jadi kelak tepulai. Kadang-kadang hak tinu, dia tak berlaki. Hak jatuh, dia tak berbini. Lepas tu dia nak kelak jadi kesemsal. Ingat lagi apa kalau anak kita pergi jatuh pakai kayu, kita panggil yang mari kita kelepas. Kalau tak khabar, kelepas dulu. Kalau anak kita pergi belakang utuh di pala cok kapur tu, buat kapur tu, kita dah ambil cari seluar teh. Cari seluar teh halah, kelepas dia. Dan buat apa? Kita kena hijrah amalan-amalan kita. Kerana orang-orang Islam di zaman dulu sebab apa dia hijrah? Kerana dia sebab apa dia hijrah? Allah Subhanahu Wa Taala katanya, dan di dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, takutlah oleh kamu akan Allah, sebenar-benar takut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tersebut kita mati, keadaan kita tak takut Tuhan, keadaan kita tak beriman dengan Allah. Buat apa dah? Ada satu orang. Ha, kita ada buat apa? No, yang satu cerita. Malam ni kita kena ada hijrah. Kita nak mati, hijrah daripada alam dunia pergi kepada alam akhirat. Nabi hijrah daripada Mekah mari kepada Madinah. Hijrah Nabi ada 4 ilah. Ilah pertama Nabi hijrah sebab apa? Pertama sekali al-izzah. Orang-orang kafir Quraisy banyak wak nyakiti kepada orang-orang Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ilah yang kedua sebab apa Nabi boleh hijrah daripada kota Mekah mari pada Madinah. Yang kedua at-ta'zim. Yakni oleh kapi kureh buat nyiksa, buat azab seperti buat kepada Bilal dan hamba-hamba yang lain. Yang tiga, hijrah Nabi sebab apa? Yang ketiga kerananya al-istihza'u. Yakni apa? Yakni buat berolok-olok lah oleh kapi kureh terhadap orang-orang Islam dan Nabi. Kalau Nabi sendiri, siapa dia berdoa? Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara Nabi. Bininya nama Ummul Jamil. Kau ayat sebut kata Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa amra'atuh hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ayat ni ke mana ni? Kenapa boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam berhijrah daripada Mekah mai pada Madinah? Ilat yang pertama kerana banyak menyakiti daripada kafir Quraisy, wak seksa orang Islam, wak nyanyo orang Islam, lepas ti buta atas Nabi. Dan pula hari-hari Abu Lahab lalu tu baik, bila tengok rumah Nabi, ambil jentak pegang kuat, dia dapat rumah Nabi. Nak-nak hari buat istihzak, buat berolok-olok, buat menyakiti Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Muhammad ini anak saudara dia, tapi dia ambil tokoh daripada satu tokoh takut lagi punggah hari-hari di hadapan rumah Nabi. Ini pucat dan sebab boleh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya al-inat, bersenang-senang. Kemudian ketika ni Abu Lahab belum pada nak beranakkan Nabi. Kemudian ketika tu cik Nabi belum nak lahir Nabi tu, apabila Aminah tu mengandung daripada anaknya Abdullah. Abdullah dulu orang yang janguk. Orang yang janguk di atas kawak, ada bitajung di dahi. Perhatikan bitajung. Ada di pak Nabi, ayah Nabi bitajung. Duk gelak lak, 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 lak. Semua orang tina 2-30 hari, 30 hari duk nanti dapat patangga umur bagi Abdullah. Ayah Nabi kau muda janguk. Comel dan pula cantik dan pula rupa. Lagi pula ada bitajung di dahi duk kilat lak lak lak. Kilat ni apa? Nur Muhammadin. Ialah nur Nabi Muhammad yang kita bacakan dalam zangin kan. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Kami berselawat, aku berselawat dan mengucap sejahtera di atas satu nur yang disifat dengan permulaan, ialah nur Nabi Muhammad. Ayah Nabi sangat jangok, orang gila kat ayah Nabi sampai 2-30 orang. Orang tina duduk tunggu dapat umur. Cuma dia Nabi tu boleh hijrah selatunya sebab ada izzah, lagi pula ta'zim, lagi pula sebab orang-orang buat khianat kepada Nabi. Tapi Abu Lahab ni, apabila Aminah kandungkan Nabi dah, cik Nabi nama Abdul Muttalib,
tok Nabi nama apa? Sa'usam sayusammahu Muhammad. Selagi pok nerawa tok Cik Nabi Abdul Muttalib ni nak letak nama ni Muhammad. Muhammad ni biar satu orang yang dipujikan di langit dan dipuji di bumi. Kemudian orang tak nama Muhammad dia ialah kena pada Abdul Muttalib Ibnu Hashim. Lagi pula Ibnu Sakhr dan Ibnu Hashim, lagi pula dia saat itu dikatakan tok Cik Nabi. Dia tak nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Aminah duk kandung 2 bulan 3 bulan, Cik tu Abdul Muttalib, Allah Taala ilhai dah tak nama ni. Tapi nama ni sebelum daripada ni, daripada sejak umat-umat dulu, daripada tu ada tu dengan Nabi Nuh, daripada gulungi oleh arah-arah tu, Allah Ta'ala tak ilham, tak buka nak tak nama Muhammad ni. Tapi cik Nabi Allah Ta'ala ilham kata anak tak nama ni Muhammadun. Apa makna Muhammad? Seorang yang dipuji oleh Allah, dipuja oleh Allah di dunia wal akhirah wa fis sama, di langit, di bumi, di akhirat. Di orang ini Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang, dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatnya duka cita-cita. Ha, sangat-sangat apa ni? Sayang. Sebab tu digelar Nabi Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu dalam perut Abu Lahab pak dara ni. Pak dara Nabi tahu, nantilah budak ni kalau keluar mari pada dunia ni, aku sendiri nak sambut dua tangan tu ni. Aku sendiri nak sambut budak ni, hak nama Muhammad ni, aku nak sambut dua tangan. Tapi apabila Nabi lahir mari, beranak mari, dia ni lah orang yang ingkar. Dia ni lah orang yang kamu Nabi. Dia ni lah orang yang ejek Nabi. Dia ni putar bunga di dapat pintu Nabi. Sebab tu Tuhan tu ayat dah Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat. Bucah ni ni. Maka tercelalah, tercucalah oleh dua tangan bagi Abi Lahab yang mengata-kata apabila budak ni lahir mari pada dunia, aku ni lah orang panggil nak sambutkan budak ni mula-mula. Tapi jadi sebalik. Apabila Nabi Muhammad lahir mari membuat dakwah, dia itulah orang yang cucu Nabi, orang yang berlawan Nabi, orang yang ganggu Nabi, orang yang buat istihzak dan menghinakan Nabi. Ibu bapa yang dirahmati Allah, Nabi hijrah di dalam keadaan sangat susah. Nabi hidup di dalam Mekah, masa tu orang panggil alam jahiliyah. Alam jahiliyah ni, alam jahil tukil. Manusia ada sebut dalam kitab masa tu la dina lahu, tiada jenis agama bagi mereka. Agama tak ada nah, orang tidak beragama, orang jahiliah tak ada beragama. Tak ada beragama Yahudi dah, agama Nasara pun dah, agama tu agama ni pun dah. Dan patu zaman tu tu belum pada tu sikit orang panggil ahlil fatrah. Makna kata fuak-fuak yang bererti berhayu wahyu sekejap. Di antara Nabi Isa dengan Nabi Musa bererti wahyu celah tu. Sebab tu dia khilaf di antara ulama-ulama ahli fatrah. Ayah Nabi, ibu Nabi daripada ahli fatrah. Kita nak pergi hukum kata ayah Nabi masuk neraka tak boleh nah. Ada setengah tu baik masuk 10 tahun, 20 tahun dulu lima tahun. Ayah Nabi dengan mak Nabi ni masuk neraka weh. Kerana apa? Dia daripada ahli fatrah. Dia bukan daripada orang beriman. Maka itu ulama sudah jawab eh. Keluarga Nabi daripada ayah Nabi, ibu Nabi, sungguh dia daripada ahli fatrah. Dia ini tidak diazabkan oleh Allah. Kerana satu ketika royatnya ada daripada Siti Aisyah, Nabi ketika ia jadi Nabi, jadi Rasul, ia berdoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, minta membakir ayahku semula, ibuku semula. Itu ada sebut daripada hadis Siti Aisyah. Nabi ada berdoa ketika dia hidup dan dia jadi Nabi, jadi Rasul, ya Allah, hiduplah ibuku semula, hiduplah ayahku semula. Maka Allah Subhanahu wa taala perhidupkan ayah Nabi dan pula ibu Nabi. Bangun mari beriman kata ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Lepas daripada ayah dia beriman, ibu dia beriman, sebab berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala pun mati semula. Serupa juga kata Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kita tengok tafsir hujung-hujung. Ashabul Kahfi kita ada sebut Miksan Mina, Tamliha, Martunas, Nainunas, Saribunas, Zulwanas,
falianna qayyuna ikmil. Ada sebut dalam tafsir Sawi akhir-akhir, Ashabul Kahfi apabila dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala harta Nabi gi dapat kubur yang ada di Jordan, di gua Jordan tu, di atas kaum Muqtamad tu. Kaum Muqtamad katanya, nah, gua Ashabul Kahfi ada di Jordan, di Urdum sana. Kemudian harta Nabi di sana, maka Allah Ta'ala bakitkan Ashabul Kahfi semula. Sebab tu dia ada tanya, mana masuk muhtimiannya, ada tulis Ashabul Kahfi. Dia mahu tanya, lebih apa siapa ni? Ashabul Kahfi, lebih. Ngapa awak ingat? Siapa-siapa dia ingat nama ni, dia tak nak bahaya di tengah jalan. Lepas tu kalau rumah dia ada tulis Ashabul Kahfi, abang ayat, sikit-sikit lah. Masuk sikit-sikit. Abang masuk muhtimian ni ada, Miksalmina, Tamliho, Mertunas, Nainunas, Saribunas, Zunuanas, Faliyanna payunas hitmir lape, dan kata kenyo rayan rayhan dari sembilan orang. Hak dia sebut kata wala bisu fi kahfihim thalasa mi'ati sinin wazdadu tisan. Tuhan kata oleh Quran wala bisu fi kahfihim, mereka itu duduk di dalam gua kerana lari daripada kerajaan zalim, berpindah nak lari pada kerajaan zalim, mereka lari nusuk duduk di dalam gua. Duduk dalam gua, siapa dia? Miksalmina, Tabliha, Martuna. Ni nama bukan Arab ni, nama Suryani. Bukan nama Arab ni, nama Ajam. Nama Suryani. Miksalmina, Tabliha, Martuna. Bukan nama Arab. Ni daripada luah Ajam. Miksalmina, Tabliha. Semua-semua mereka ni, min awliya illah, daripada para-para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, kesiap siapa dia ingat ni, nama Ashabul Kahfi ni. Miksalmina, Tabliha, Martuna ni, diri dia bahaya, orang nak kenak dia tak boleh, orang nak buat karut dia niat tak boleh, maksud dia tak boleh. Lepas tu kalau rumah dia ada tulis miksal mina tamriha, orang curi kalau boleh masuk, nak tubik tak boleh. Duk musing kot tu lah, duk musing kot dia kot tu. Kadang-kadang dia kata, berenir tak ada. Kalau pencuri kaca nak masuk, dia masuk nak tubik tak boleh. Kemudian siapa dia tulis miksal mina tamriha martunah dalam rumah, rumah dia tak diterbakarkan oleh api. Kalau api nak terbakar, dia tak terbakar dengan sebab ada nama Al-Kahfi. Jangan apa ingat miksan mina, tamliho, mertunas, nainunas, saribunas. Jangan apa ingat, hajar anak-anak kita. Kalau anak kita, kita hajar ingat ada orang dah. Nama-nama dia mana ni? Anak kita yang nak buat karut tak boleh. Kalau tino dia mana ngenak tak boleh. Kalau tino dia mana dogo tak boleh. Apabila kali yang ngapa ada orang ingat. Ataupun nama miksal mina tamliha berkuna ni, anak dia tak berbahaya. Hajar ke anak ni. Boleh hajar banyak hajar ni. Dan hajar ke anak banyak. Baca ni tak apa dah. Dia boleh hajar anak mana biasa. Bacanya, ya buduh. Ya buduh. Ya buduh. La ilaha illallahul haq. Aku minta dan mohon pada engkau. Aku saat itu di dalam zat engkau ya Allah. Ya buduh. Ya buduh. Ya buduh. La ilaha illallahul haq. Aku berlindung di dalam zakat kau yang qadim ya Allah. Ni, gajah anak kanak mana? Amah jalan kau kanak mau. Nak tidur weh baca ni balak. Mula-mula sekali bacanya Fatihah. Bacanya nah kuliah bacanya kul huwallah kul auzu birabbil falaq kul auzu birabbin nas. Kita nak ajar apa? Kita nak berpindah. Kalau kita tak boleh masuk dalam telinga anak kita, kita nak masuk. Kalau dia tak ada baca doa, kita nak ajar doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amu. Patah jalan baca ni weh. Baik baca ni weh. Mi baca ni. Baca 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 bi rabbil falaq kul a'udzu bi rabbin nas hajaya nak nak malah baca tak ada ni. Kita nak berpindah ibu bapa, kalau kita nak wi ibu gapo, nak wi kita jadi ibu yang sebenar dan pula ibu yang ajar pada anak dan ibu yang asuh pada anak, kita kena hajar marga dan hajar beliau dengan doa belum tidur. Lepas tu kita hajar ya dah we baca ni sagi kalau tak sibuk kena nyakit nah ni atau husai lah kau bapa ni. Tapi ambo doa amal puluh-puluh tahun dah. Kalau ibu bapa tak sibuk kena nyakit kena, tak sibuk kena nyakit darah tinggi, tak sibuk kena nyakit jantung, tak sibuk kena nyakit tai, tak sibuk kena nyakit oleh panggil negara apa dia? Oleh panggil negara panggil selaginya nyakit letih ataupun wetitih. Baca doa anak Nabi Hajar. Nabi Hajarnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar wadamil aswad wadail akbar. Ni Nabi ada hajar pada suara sahabat. Siapa dia tak sibuk kena nyakit kena lah tidur, tak sibuk kena nyakit darah tinggi, tak sibuk kena nyakit tak,
Tak sewi kena nyati oleh panggil apa? Baca itu. Dia baca doa ni. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar. Ya Allah, aku minta lindung kepada engkau ya Allah minar rihil ahmar, daripada darah, daripada angin-angin merah. Pera angin merah nyakit litase, nyakit kena la tidur, nyakit amapa, nyakit amaprut. Ni orang panggil al ahmar, nyakit angin merah. Penyakit ni ni yang madate mari pada masa zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Masa tu Nabi Sulaiman duk kupu-kupu nyakit nak boleh penjara, tapi nyakit ni so yo dek lari. Pasti yo timbul pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yo tanya ngano, Nabi kata min anta, siapa engkau ni? Ana arrihul ahmar, aku ni nyakit angin merah. Oi ngano munggu ke masa Nabi Sulaiman? Ah yo masa Nabi Sulaiman, tapi ngano Sulaiman tak ada igak munggu? Igak doh dia mulai, tapi ku dek lari. Aku dek lari sebab ku gagak. Pasti kata ku mari akhir zaman ni ku nak tepuk buat tak mayek. Aku nak tepuk, Fuad tak ada baca, ada tidur, nak tidur. Lepas tu Fuad tidur tak ada mik asmaye. Fuad tidur tak ada baca pernah pakul. Fuad tidur tak ada baca doa ni. Fuad tidur tak ada baca suratul an'am. Ha juga amai bapak dah. Siapa ia nak lepas pada nyakit ni? Pertama sekali ada tidur, hak Nabi aja. Yang kedua dia baca doa, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar. Ya Allah, aku minta lindung dengan engkau daripada angin merah. Waddamil aswad, dan darah beku, darah pekat, darah cemar. Fuh-fuh ada jadi darah cemar ni pucat, makin benda ikut deh, makin benda ikut si, makin benda tak pilih, makin belakang bufet cabu tak cabu, makin tak ada berhenti weh. Fuh-fuh ada panggil Muhammad, ada jadi makring lah hidung, jadi makring lah perut, jadi makring lah kepala, nengok dia semong, nengok dia perut, pucat, tanya tak lain. Dua tiga sebab ya. Yang pertama, wahi lucing, wahi gapoy dia. Makin lucing hidup, makai benda bakar tidur, makai cabu tidur, makai buffet tidur. Fuad ni golek-golek kan, lama-lama nak jadi darah cemar. Lepas darah cemar, dia nak timbulkan butir-butir lep perut, dia nak timbul butir-butir lep pala. Sebab dia makai, dia tak pilih makan ni. Sebab Allah Ta'ala kata dah pernah pindah buat apa. Kalau ada makai boleh tak pilih, pindah kepada barang halalan payibah. Karena dia kata dia berat, wa kulu mimma fil am halalan tayyiba. Tuhan kata, kalau kita ada makan barang tak halal, kalau kita makan barang tak pilih, maka kita berhijrahlah kepada pilih makan ni. Pertama sekali barang tu syubhat ke tak syubhat, haram ke tak haram, kita pilih mula. Karena Tuhan kata dalam Quran, wa kulu mimma fil ard, dan makan oleh kamu hei manusia, mimma fil ard, daripada barang, daripada rezeki yang adalah ia di dalam bumi ini. Mungkin rezeki adalah bumi, daripada wah durie, daripada wah rambutan, daripada wah dokong, daripada jagung, daripada wah timun. Tapi syarat bagai tu halalah, bagai halal. Perak bagai halal, bagai kita beli dengan duit kita, kita makan tak ada syubhat, makan tak ada mihok demo, berduit kita. Lagi pula tayyibah, bagai halal tu baik. Supaya kita tak tanah dah tepi mak kita halal, halal. Tapi bagai tu makan kat perut, bunuh tak perut? Punah. Pasal apa kita makan bagai buffet, bagai cabu, bagai daging tak masuk sepenuh. Dah cuba hati diri. Kita makan mi, nah, bekah ya, boh, air panas dok gelegak 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 gelegak. Panas tak semati. Dia pun daging pihak, dia turun lagi pihak. Dia lepas lima minit, bagai lima minit kita makan. Jadi daging tu masuk tak sungguh. Jadi tayyibah tu tak ada syarat. Allah Ta'ala kata, nak wis sehat tubuh badan, halalah tayyibah. Tapi tayyibah terluput, maka tak sah. Sebab tu orang sekarang banyak jadi nyakit, banyak jadi rusak le tubuh. Lepas tu timbulkan dengan ngok le tubuh, dengan ngok le pala. Sebab apa? Tayyibah tak terdapat. Sebab itulah diri tubuh badan banyak nak jadi tak sihat. Apa nak sah? Supaya kita nak wis zakat. Misalnya kita orang nego, apabila cukup nisab, nisab berapa? 2,000 lah ni. Tapi tak dapat setahun lah. Ngedgar baru 4-5 bulan, boleh duit berjuta-juta dah. Lebih pada nisab dah. Kalau semati kena keluar, kena keluar. Tapi ia tak cukup syarat soal lagi kan apa? Yakni hul. Pusingi tahan tak dapat, maka tak wajib keluar. Kalau ni persupa tu, makan bagi halal dah kita bayar duit. Tapi kita pergi pakai bagi masuk tak boleh. Sebab itulah lah perut kita timbulkan dengan. Baru ni seorang tino, mari jumpa dengan mu, daging sekilo lebih. Kita tekak ni. Bermu jangan nak belas bulan dua bulan. Dimo'o hajai. Dah, banyak orang tino jadi dikopek, jadi ditekok, jadi dalam perut. Dah,
ni kita kena hijrah ibu bapa, kena cari make anak kita sendiri, kena jaga make bagi hak halal, hak molek, hak nuci dan hak baik. Hak tu hai benar, hak tu hai izin. Kalau hak tu hai tak izin, tu hai tak pahala, tak sah duk kacau make. Kalau kita pergi kacau make, dia nak jadi merbahaya kepada diri kita. Ada satu perempuan mari jumpa dengan saya, mula-mula daging habis pulah ni. Rikun tekak dia. Dia kata abang mau pergi di Mu'ah Hajjai ke? Lepas tu Mu'ah Hajjai tu nak belah tu boleh depan. Lepas tu rana kak teruk kak mari jumpa dengan bapa. Bapa nak awak tak boleh juga. Bapa pada awak air tawar nak isteri tak boleh. Isteri bapa tak ada. Dan lepas tu tak apa kita pun awak air tawar. So dia klik makin wating, wazabik. Lepas tu suruh awak amalan. Dia baca doa mana? Doa Nabi Musa atas sebut lah Quran. Mana? Wa fajjarna apa? Wa kata tak ingat ayat tu. Wa idzai wa fajjarna al-uyuna buka. Wa idzai buka buka ayat tu suruh dibaca. Suruh dibaca ayat tu suruh dan mana ayat mana ni tak ingat lah. Orang kampung ni kuat tak ingat ni ko mana ni. Dia dah stok tak tahu ni. Dan bila suruh Malah suti wazaki tiga baca Fatihah selawat tujuh. Pagi Fatihah sekali selawat tujuh waktu suti wazaki tiga. Makan-makan pasal ya siup. Siup dan siup hari-hari pas maye makan atawa pas tu buat belah tawa so yang mai tepek dia tekak belum pada nak hidup dia ada buat lagu tu siapa berbulan-bulan dia kecil siapa masuk bomo so besar dia besar dah dia besar pak bomo apa bocok dia tekak ya bomo apa tupai pas tu kecil dia kata dah bomo cik sudah siap isteri pun main royak kak daging kak ni pai nai lah. Ini akan kak 1 kilo tu yuk tiga hari pandai lah. Kak tak menyengai ni. Kak tak menyengai tak menyengai tri. Ada buat kapal ni atas. Ya tu lah dengan kak aduk sini sekilo ni. Lalu jadi aibih dah. Hancur jadi aibih dah. Inilah dengan berkat Fatihah. Dengan berkat ayat Quran. Hak tu yang sebut lah Quran tak. Wa nunazzilu minal Quran. Ma huwa syifa. Wa rahmatul lil alamin. Kami wa turun daripada Al-Quran. Ma huwa syifa. Wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Quran. Kami waturun daripada Quran ma ialah barang huwa syifa yang jadi penyembuh dan sebut kata penyembuh ia tinggi daripada lafaz dawa dalam Arab ada syifa dalam Arab ada dawa kemudian di antara dua lafaz ni syifaun wa dawaun hak mana tinggi makna syifa ni penyembuh semua penyakit tak kira makring tak kira dengan ngok tak kira jadi tai tak tai dia menyembuh daripada segala penyakit-penyakit kalau sebut kata dawa dawat ni sekadar ubat kimani, ubat jantung kau datu ya. Ubat ni untuk kimani, ubat ni untuk jantung tu mana dawat. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, inna habbata sauda fiha shifaa'un likulli da. Sesungguh habbatu sauda tu, habbatu sauda, butir sauda tu dek. Kita boleh bersih butir, bersih nyuk kau, ataupun gipsun kita main makan. Nabi kata penyembuh bagi segala penyakit. Ibu apa jadi rahmati Allah. Kalau kita pergi jari jalan tak temu dengan ibu apa. Dunia ni masa gelap ibu apa dah. Kita keliklah kepada Quran. Kita keliklah kepada agama. Kita hijrahlah mari kepada agama. Kita semaya hajat doa dengan Allah SWT. Ini pesan ni amal sendiri. Dan kepada ibu apa kalau gelaplah hidup. Gelap dalam syak makan. Gelap dalam anak tengok. Gelap di dalam kehidupan. Gelap dalam subuh subi. Maka kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Rasul dan kita hijrah di kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala witung pada kita jalan. Sebab Allah Taala kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takut kepada Allah, orang ini ada jalan keluar. Orang ini ada jalan terbuka. Orang ini ada tangga bagi dia. Ibu apa jangan putus asa dah. Setengah-setengah dalam agama ni ada susah. Ada susah apa-apa tak? Ada makan. Ada ni kamu rasa pada? Lepas tu orang duduk tengah eh. Boleh makan, boleh tidur, boleh pakai. Hak setengah lagi tu tinggi. Siapa duit dia tak habis nak makan, tak habis. Nak sarang, nak tak habis. Banyak dah duit yang getah dia. Tapi bagi orang yang patah su tu apa? Orang yang ada bawah su tu. Cuba-cuba kita buat amal dah. Buat amal, buat amal, buat amal, tak apa dah. Lepas tu buat amal, Fatihah tujuh kali. Bapa duit yang sama. Dia buat amal, buat amal, buat amal, siapa ia boleh jadi sengsar banyak-banyak duit. Dia jadi mikir. Duit belana dah. Duit lebih kata 100,000 juta jumpa. Tapi duduk rumah dia mikir. Serabuk, susah hati. Anak dia kerja lakuk dah. Tapi hati tu serabuk gopo dia. Orang yang menyakit serabuk ni Nabi suruh amal gapo ibu apa? Berpindah. Kalau kita ada serabuk, duit belana ada kata-kata ribu tak boleh bank. Dumuh pada, motong pun motong, getah pada. Dia boleh belana makin tak habis. Tapi dia sedih serabuk tak habis weh.
patan wa amma apa nya Nabi ajar kita wa amma wa may yattakillan hayaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Ulang tiga kali, qadra qadra qadra. Dalam ma may yattakillan ni orang tua-tua kita panggil ayat apa? Ayat 1000 dinar. Dalam Quran tak ada sebut 1000 dinar. Dia panggil ayatullah wa ayatul Quran. Tapi mari di belakang kita panggil ayat 1000 dinar. Haa ni, siapa ya wa amal ayat ni? Pertama sekali Allah Ta'ala nak buat benda mikir banyak, benda duduk selabu banyak. Allah Ta'ala tak jadi sepek di dalam fikirnya. Tamu. Yang kedua, dengan kelebihan ayat 1000 dinar, Allah Ta'ala tak wispek hati. Yang ketiga, dengan ayat wa may yattaqillah, Allah Ta'ala tak wispek dalam rezeki. Ha. Tu benda Tuhan Allah tu. Sepek fikiran Tuhan Allah. Sepek dada Tuhan Allah. Sepek rezeki Allah Ta'ala Allah. Dan Allah Ta'ala bui tiga perkara. Apa? Yang pertama wasaluah otak. Wasaluah fikiran. Wasaluah yang kedua hati. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala wiluahkan masalah rezeki-rezeki. Dan pula yang keempat Allah Taala tak menipu di atas orang ni segala bala-bala yang terbesar dan fitnah-fitnah yang terbesar di atas dia. Tapi syarat beramal wa may yattaqillah tiga kali pagi dan tiga kali petang. Buat semua nah, semua. Wa may yattaqillah hayaja. Harapan tu kita hadap kiblat mula. Hey, tika nak buat amal kena ada asmaye. Ni nak wayah tu urusan. Ibu apa kalau nak buat ayah nah, Bapa Fikri nak wayak pesan ni daripada Tok Guru. Pertama sekali kena ada asmaya. Pertama sekali nak buat amal apa-apa perkara, nak wih jaya, nak wih mujarab, nak wih dah jadi, syarat yang pertama kena ada asmaya. Syarat yang kedua kena duk tahjadah hadap kiblat, tawajuh khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita baca Fatihah sekali, lepas tu baca wa may yattaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra qadra qadra. Tiga kali ulang, tiga kali baca. Insya-Allah Allah Taala keluarkan fikiran, ada keluar ke rezeki dan pula tasbih dalam rezeki, patut Allah Taala takwi kenakan bala-bala yang besar. Insya-Allah di wa'ama. Teh wa'ama. Patut ayat ni ada satu orang jatuh kapal tubai satu hari. Sebelum mari Malaysia 370 orang kapal pecah tengah udara. Nah, kapal pecah tengah udara, maka teh kapal pecah tengah udara haklah tu jatuh selerok tabak tahu ke mana pecah dah jatuh dalam mati dalam laut kapal macam-macam lah. Tapi ada pocik ni duk gantung di kayu duk tengah lah duk lelik kapal lain mari cik saat itu ada pocik ni seorang tak mati. Haa deh orang lain 300 lebih tu mati lebih. Tapi ni tak mati. Lepas tu akhir lepas pada dia mau ambil dia saat ni tu anak darat dia mau tanya pocik. Lepas dia duduk sini siap dia mau tanya pocik, pocik ada wa amal lega poh boleh pocik ni orang lain mati bila cing jatuh kapal. Dia kata amal tak ada wa amal poh ni, dia kata amal wa amal ayat ni ya amal ayat lah. Wa mayyat takillan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah innallaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah innallaha fa huwa hasbun innallaha baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Yo amah ni ya. Ha dah. Sebab ayat ni boleh tolak bala-bala besar. Satu orang mana hok mati, orang lain mati habis tapi ia tak mati sebab ia wa'amat ayat 1000 dinar. Dan ada perniagaan-perniagaan orang Arab.
Ni kita kena berpindah belaka. Hak Nabi kita tahu dah hijrah Nabi, orang kafir amat Nabi nak bunuh Nabi tu. Hak tu kita dah dengar belaka dah. Tapi cuma kita nak fikir daripada hijrah tu, apa arti? Apa maksud? Apa kelebihan? Apa khusyiat? Nah hijrah Nabi, Nabi hijrah daripada kota Mekah mari Madinah. Dulu Islam tak ngemel. Tapi dengan sebab hijrah Nabi, Islam lagi ngemel, lagi sebar di Madinah. Orang di Madinah tak ada kena Nabi dakwah. Dengan sebab Nabi gerbel berpindah daripada Mekah mari kepada Madinah. Orang-orang Islam tu terima sendiri Madinah ni. Al-Ansar tak ada kena Nabi dakwah. Nabi tak ada dakwah. Nabi duduk mari dengan Abu Bakar dan ikuti oleh Abdullah ibn Abu Bakar dan Yahudi bawa jalan. Wih, tapi orang Madinah terima dah weh Islam weh. Puan Madinah tengok Tawukit, tengok Padama Muhammad mari nak pergi weh. Muhammad datang lagi, masa lagi. Tak nampak lagi ni. Nak Padama tengok Muhammad datang lagi. Tengok dia Tawukit mari. Dah lagi. Ini dengan sebab gerbel hijrah Nabi. Berpindah tinggal tempat tanah air. Tempat tu puah darah, tempat adik-beradik, tempat daripada Qarabah, titik baris yang terbesar di Mekah. Hijrah mari kepada Madinah. Dengan sebab hijrah ni, timur Islam, sebar Islam, timur Islam dengan tidak ada payah. Sebab itulah kita di hari ni, kalau kita nak berjaya oleh rezeki, nak berjaya dari hidup, nak berjaya dari anak, nak berjaya dari kampung, nak berjaya dari masyarakat, buat kita kena ubah. Hak malas semaya, kena mari semaya di sejik. Hak malas di kena mari di Mekah di sejik. Ada orang ngajar, mari dengar, ngajar di sejik. Baru kampung kita saat itu maju. Baru kampung kita saat itu dia latah. Baru kampung kita Allah Ta'ala bertalu-tali daripada rahmat Allah. Sebab apa kampung jadi gelap? Sebab apa kita tak mari Mekah? Sebab apa kampung kita jadi musnah, musibah? Sebab kampung kita tak ada semaya tolak hajat. Tak ada semaya hajat tolak bala. Cuba tanya. Tok Imi, Tok Khatib, biasa kedok dah 10 sekali, semaya tolak bala? Tak ada. Bawa bala mari, bawa kat gaduh nak mari tolak bala. Cuba kita buat seminggu sekali. Maya lah. Tolak bala weh. Ha saja semaya sunat wah. Tolak bala. Maya hajat tolak bala. Lepas tu tolak bala. Khaduk pecah lah kampung nak pergi satu. Khaduk jadi selerok nak pergi jadi betul. Orang kampung tak mari nak pergi mari. Ha ni. Siapa-siapa ya nak pergi jaya lah kampung dan kuwer ni seperti Al-Madinatul Munawwar. Al-Madinatul Munawwar sebelum daripada Nabi hijrah. Madinah ni banyak penyakit weh. Madinah panggil Yathrib. Apa Yathrib? Kampung yang banyak menyakit, ta'ung menyakit, pecah Allah, cerah hutang. Tapi dengan sebab Nabi SAW berpindah, ni nak kata kelebihan berpindah. Ni kelebihan persiap berpindah, Nabi daripada Mekah mari Madinah, daripada kampung Madinah ni kampung banyak menyakit, apabila orang baik mari duduk sini. Daripada Nabi SAW duduk sini, nyakit hak berat tu mari jumpa dengan Nabi. Nyakit wak rupa Nabi, wak rupa manusia. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak cari siapa dia ni, aku nak beri dia. Nyakit. Nyakit Allah ni. Nyakit utah ni. Orang panggil sebab nyakit kan. Dia kata, ahli haiwa tak keruk itu penyakit lah. Haiwa, apa? Orang panggil kaiwa jai waktu lah. Dan, lepas tu, nyakit tu wak rupa dia kata, dan, ya Rasulullah, aku nak pergi cari siapa. Mula-mula sekali kami nak menipu dia, dia sakit. Nyakit wak laki-laki mari temu dengan Rasulullah. Rasulullah tak mungkin cari orang kasih tu, eh? Kasih kepada aku. Mungkin tepuh dia tu dulu. Apabila nyakit curah mutah, dia tanya buat rupa satu orang laki-laki, dia temu dengan Rasulullah, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak tepuh siapa? Hak mula-mula. Rasulullah tak mungkin tepuh buat kasih kepada Allah dan kasih kepada aku. Ha, nyakit tu kita. Dia tipu orang tu sakit-sakit mati. Dia tipu orang ni kena-kena nyakit tiga mutah berok-berok tak lekat mati. Dan akhir-akhir sahabat mari ngadu kepada Rasulullah. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh ke dah engkau minta kepada Allah, minta kepada Rabbul Jalil wa Rabbul untuk dia saat ni tu akak nyakit tau ni warna kelangi. Nabi kata boleh, aku nak minta tak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala tak tolak doa aku sebab doa nabi-nabi dan doa rasul ni Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala tak tolak. Masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mau pilih, mau nak masuk syurga ke ataupun mau nak ikut berdoa kepada Allah nak nyakit naik ke langit. Tapi kalau musabah dengan nyakit tok umah kena tahmu, musabah mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebalik tu. Tapi kalau musuh berdoa, mu tak boleh syurga Allah. Sebab sekali gitu kan Rasulullah, tak apa tak sah doa, kami nak sabar dengan nyakit ini. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tiada ke apa bapa. Amo nak misasa. Ada satu hikayat daripada orang-orang Arab. Dia duduk di padang Arafah. Dan kita fikir pakak-pakak fikir pakak hijrah.
Kalau tak ada amalan, cedek amalan. Kalau tak ada Quran lagi, cedek Quran. Kalau tak ada baca selawat lagi baca. Kalau tak ada jumaah lagi sejarah. Kalau malah mayat, no mayat lah. Kenapa? Nuh, mati, nuh angin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap bernafasan itu, ia akan kecak dan rasa mati. Tapi oleh Arab ni satu ketika dia duduk di pada Arafah. Waktu haji dia pergi wukuf di pada Arafah, dia ambil batu kau batu 7 ti. Ha kau batu sebab di pada Arafah, ambil batu 7 ti 21 untuk meletakkan jamarat. Jumratul Sura, al-Jumratul Wusta, al-Jumratul Kubra. Dan Arab ni pun ambil batu 7 ti boleh datang dia. Lepas tu, ia pun tengok kepada tokoh batu. Ia kata, hei tokoh batu, aku menyaksir tokoh batu tujuh ti. Ia ambil tokoh batu tujuh ti tak? Hei tokoh batu, antum tashhadun. Kamu semua menyaksir. Kata aku ni, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Hei tokoh batu, mungkin aku ambil tujuh ti, lepas tu menyaksirlah kepada aku. So aku kata, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Pahaya tidur, ambil kakak batu, tak wah, ni, wah, kok dia. Dia ambil kakak batu, dia jatuh tidur. Bahaya tidur, saat ni buat apa? Dia mimpi kata, kemat tu berlaku. Qamati al-qiyamah. Telah berdiri dan pula berlakulah oleh hari kemat. Dia ambil kakak batu, tak wah, kok dia. Pahaya tidur, pahaya mimpi kata, berlaku kemat. Apabila berlakukan kemat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat ambil dia saat itu pergi kepada neraka. Ni. Orang ni. Orang ni dalam cerita rajulan hikayat satu orang lelaki ambil tokoh batu di pada Arafah 7 ti. Lepas tu dia kata, "Hei batu, tolong menyaksi padaku bahasaku, asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku, aku ikrar tidak ada Tuhan malaikat Allah wa anna Muhammadar Rasulullah." Dia pun tidur. Tak batu di wah tekak dia, dia pun tidur. Buat tidur mimpi dalam tidur dia tu, kata hari kiamat tu berlaku dan hasil tak berlaku kiamat. Dia saat itu berlaku kiamat, malaikat-malaikat saat itu pergi dia kepada neraka. Apabila yang malaikat-malaikat pergi kepada neraka buat apa? Dan duduk mari, apabila mereka nak bubuh dia dalam ngaku, mari setokoh batu tu, mari duduk ke apa? Katuk ruben ngaku. Waktu susah, mari katuk ruben ngaku. Ha. Katuk ruben ngaku saat ni, malaikat fofoh duduk jaga ngaku, papak heret, pakak nak akib tokoh batu, tak ada. Tak pergi. Ha ni. Sebab tokoh batu belum pada dia nak itu, tu yang minta tokoh batu tu, jatuh tahir tokoh batu, cuba menyaksi pada aku, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apabila malaikat pergi dia saat itu pada dengan kau, tokoh batu tak tahu mari mana. Berhari saat itu, berat katuk itu dengan kau. Malaikat tu tokoh batu mana mari ikut ni. Malaikat pun pakat atuk, fuyo, pakat nak akat tokoh batu, tak naik. Tak naik, tak nak masuk dia nilai dengan kau. Kemudian ni malaikat pun berpusing pula, berpaling. Gi kepada dengan kau yang lain pula. Wagi pada dengan kau yang lain, nak bubur satu lelaki-lelaki lain dengan kau. Mari pula tokoh batu yang kedua, mari katakan pintu dengan kau pula. Lagu itulah, setiap-tiap malaikat berpusing, berpaling daripada mengaku, datang ke tokoh batu, tujuh butir. Saat ini katuk itu mengaku habis. Sebab mengaku tujuh butir, syurga lapan butir. Tapi dengan sebab batu yang duduk daripada Arafah, ia kata, antum tashadun, anna apa? Ashadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah. Batu ini tolong katuk pitu-pitu mengaku bagi dia. Kamu dia apabila malaikat pergi tujuh pintu dan mengaku, setiap pintu mengaku ditutup dengan tokoh batu. Setiap tokoh batu saat ni ditutup pintu mengaku, hok lapek. Kamu dia malaikat tahu nak buat kan? Heret tak tu baik tokoh batu. Akak pun tak tu baik tokoh batu. Tahu nak buat kan? Malaikat pun naik kepada arasy ilahi. Ya Allah. Ya Allah, ya ilahi. Aku nak memasukkan seorang laki-laki di dalam mengaku, tak boleh ya Allah. Tuhan kata sebab apa? Sebab ada tokoh batu, mari duk tutupkan pintu-pintu dengan kau. Tuhan kata, tak apalah aku ampun dah dosa-dosa dia. Sebab dia kata kepada tokoh batu, antum tashhadun, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah. Batu itu menyaksi dan buat jagakan dia. Batu itulah yang jadi penepis untuk daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa di hari ini, kita cedera lagi, kita buat persiapan lagi, kita jaga lagi amalan kita untuk kita nak melepaskan daripada api neraka. Kita jaga lagi amalan kita untuk jadi penepis daripada pintu neraka. Daripada semaya kita, daripada baca Al-Quran kita, daripada selawat kita, daripada apa saja yang kita boleh buat masa yang kita ada bernyawa ini. Malam hijrah, kaum baru Islam ini, umur kita sudah bertambahnya setahun. Umur kita 40 jadi 41.
Kalau 15 jadi 6 lah. Kalau 20 jadi 21. Umur kita bukan kau jauh daripada mati, yakni kau dekat dengan mati, kau dekat dengan Allah. Sebab tu Tuhan kata iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu apabila kita tengok orang mati ataupun dengan berita kata mati, iza asabathum musibah, apabila menimpa di atas-atas mereka itu nama orang beriman, qalu apa? Musibah boleh satu bala atau satu ujian. Qalu, berkata mereka itu beriman, inna lillah, sesungguhnya kami bagi Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali kepada Allah. Kami bagi Allah, kami kembali kepada Allah, bukan kami bagi dunia. Kami bukan lid dunia, kami bukan bagi tunebek, kami bukan bagi nayuk, kami bukan hamba bagi kereta, kami bukan hamba bagi harta benda, kami lillah, inna lillah. Faham boleh kata kata iza asabathum musibah qalu inna lillah, kami lillah, bukan kami lid dunia, bukan kami lis sayyara, bukan kami inna lid dunia, inna ligapa lil bustan, inna gapa lil buyutil kabira, bukan. Bukan kami untuk rumah kaya, rumah besar, kereta lebih, kereta mewah. Kami baca, bukan. Kami lillah. Kami lillah. Kami saat ini tu bagi Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami ini akan kembali kepada Allah. Bukan kembali pada Tok Nepal. Bukan kembali pada Nayib. Bukan kembali pada Tok Imeh. Semua kami akan kembali kepada Allah. Akan disoal oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Buat apa? Kalau tak pindah, pindah lah weh. Amalnya tak ada buat lah. Cetia supa orang jatuh laki-laki saat ni tu. Melung dia nak tidur, ya tak tokoh batu tu. Ya cedah, ya syahadah dengan tokoh batu. Tengok tokoh batu gitu lung dia tidak-tidak malaikat nak mik dia masuk. Di dalam neraka. Lepas tu kita gapa dia jadi penepih kita di akhirat. Ha. Cuba fikir. Gapa penepih kita? Ma'al hijrah dan bakat fikir. Ini aku klik ke akhirat. Mati sudah wajib kena mati. Tapi cedek gapo kalau orang ngajar ilmu dia tu boleh cedek dia, boleh jadi penepih dia. Kalau dia orang ngajar Quran, Quran tu jadi penepih bagi dia, jadi burhanul lana. Jadi orang panggil dalil-dalil bagi kita. Kalau kita semaya yang kena, semaya yang betul, semaya itu orang panggil jadi hujjatun, jadi hujjah. Jadi gapo orang panggil nur, jadi cahaya bagi kita di dalam kubur. Nah, patut di hari ni cedek gapo ibu apa? Nah, jangan pok kita duk lupa sangat, jangan duk lalai sangat. Akhir zaman dah, kalau kita duk galik-galik maka kita sesat. Akhirat esok teriak pun teriak saja ada apa. Nak teriak lah ni malam ni klik teriak. Teriak dengan Allah, taubat dengan Allah, kembali kepada Allah. Dosa-dosa kita yang banyak lepas dah, kita kembali. Lepas tu kalau kita puasa hari Tasu'a, kita puasa hari Ashura. Kalau buat puasa, alhamdulillah, Nabi kata siapa dia puasa hari Tasu'a, puasa hari Ashura, orang ini Allah Ta'ala ampunkan dosa dia setahun. Bagi mereka tak puasa, sajalah. Sajalah, lepas saja tak ada doa, tak ada apa, nyanyo saja. Ha, sebab tu kita perlu perhati, kita perlu penting sangat-sangat di dalam amalan kita ibu apa. Penting kan? Buat ke apa dah? Ha, klik tadi, mula-mula sekali, wisale deh. Amalan mula-mula. Amalan mula-mula klik tadi, wisale. Kalau pocik yang tak wangi, pocik mak, pah wisale pocik mak. Assalamualaikum. Mula-mula sekali. Kalau pocik mak wangi dah dengan ceramah, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ada satu orang yang jumpa dengan mak bagus ni, dia jadi takut. Lepas tu takut ya sebab hanya kecok masuk dalam rumah dia. Dia basuh di rumah dia sama. Sebab saiko hanya kecok masuk dalam rumah. Lepas tu dia sama-sama. Lepas tu dia jadi takut. Buka bilik ni wasa takut. Buka bilik ni pun wasa takut. Takut bih. Lepas tu mau buat video, buat atawad dia. Lepas tu mau kata gini. Ayah klik ni, ayah wisalih dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau kita orang dalam rumah ni, wisalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu, kalau kita jumpa tadi sama sang kita, kita jumpa dengan sang-sang kita pagi esok ke kedai kopi ke Nabi Hajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Hajana, Nabi tiap-tiap yang jumpa dengan orang, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi jawab salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hal ni amalan Nabi. Nabi kata siapa-siapa dia berjumpa dengan saudara wisale assalamualaikum, lepas tu dia wisale selama mana dia pergi tangis saudara, tangis bagi saudara dia, selama mana dia pergi tangis seminit ke dua minit ke lima minit, selama itulah dosa tu berat-berat. Dosa lu berat-berat dan berat-berat dosa. Lepas tu kita klik tangi, kita jadi baca assalamualaikum ataupun salamualaikum.
Lepas tu masuk duduk dalam, duduk tahkisi tak apa, duduk tahkisi setah. Dah duduk tahkisi, baca kulhu Allah. Baca kulhu Allah, tak payah ni bagi tak payah lah kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuan ahad. Tiga kali. Nabi kata siapa dia masuk le umur. Wisalat assalamualaikum warahmatullahi. Adapun assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allah Ta'ala pasti baca kulhu Allah, dia saat itu umur dia nak murah rezeki. Umur dia nak murah rezeki. Umur dia akan terbuka, akan pintu-pintu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kalau dia tambah lagi, A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Setan hak duduk dalam umur dia bakal lari buat tu betul. Petai esok. Dia baca malam ni, setel lari malam ni, siapa pagi esok, siapa tu, waktu dia baca tu. Lepas tu esok dia baca pula, setel lari, siapa pagi esok tu. Ha, siapa dia nak pergi, nah, rumah tu jeruk. Nak pergi rumah sedap tu. Nak pergi rumah tak selaku perut. Nak pergi rumah tak rasa siapa perut, rasa lemak tu, rasa sedap tu, rasa tak pergi ke mana. Ni masalah rumah kan, rasa wak, nak murih ke orang tu. Nak murih ke orang ni, bahasa petak perut. Ada macam-macam lagi rumah apa ni? Oh, apa kita masuklah rumah ke sabuk perut. Waktu baik luas ledak, boy. Ha, kau mana? Ha, tu nak tersetel dah. Rumah boleh tiang pada waktu. Rumah siapa kalau duduk dalam, nalai tah, 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 tah. Bahasa berdebar. Bahasa takut. Tak tahu tak takut ke apa, boy. Tak tahu tak takut setel, kau takut pun boleh tak. Orang tak ada, tapi senalai. Bahasa berdebar. Ni boleh cek kata rumah ya ada syaitan. Rumah dia tu ada iblis. Rumah dia tu ada jinun. Duduk dalam rumah saja-saja nalik. Tik, 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 lupa. Tengok orang tak ada. Tengok kanan tak ada. Lek tu, lek ni tak ada. Tapi kena. Ni boleh kenal petuanya. Kata dalam rumah dia tu ada jinun. Ada syaitan. Ada iblis. Lepas tu mana puasa lagi. Dah? Ha, wasa tak, kita wasa tak sedap lah rumah kita ni. Duk wasa perasa-perasa tak berambung. Tengok buah kucing tak kucing. Kadang-kadang lepas buah beruk. Haa, sayang. Klik kaget dah semua. Ah, kalau ada mati ni rupalah ning ni, klik wak gini nak tua duduk. Klik lagi nak wak tagih lalu tak apa, pergi cari butir kacang hijau. Cari butir kacang hijau boleh sekilo. Ah, tak apa setengah kilo. Tasah baca auzubillah, tasah baca bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh mah. Bro. 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 Tasah baca apa? Kalau baca tu lagi. Kalau baca auzubillah tu lagi. Kalau baca bismillah tu lagi. Dah kita ambil putih kaki aja tak apa bro 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 umur kita rata molek. Tak sakit pun, tak sapu esok. Tengok tetap esok. Nak kita babu pagi tengok esok musa lah apa. Lepas tu kita pergi tengok putih kaki yang hidup beri pun mana. Kalau putih kaki yang beri pun dapur. Dapur tu bagai dah. Kalau dia beri pun tepi bilik. Tepi bilik tu bagai boleh dah. Kalau dia beri pun dapur rumah tu ada benda. Ini cara nak petua kepada orang-orang semua dan hendak mengikut live-live ini. Semoga-moga kita didapat rahmati dan dapat jaga apabila rumah kita ada benda-benda iblis. Kita tak senih. Kita susah hati. Kita serabut. Kita nak jadi panas. Nak jadi balah lagi bini. Nak jadi tak kena dengan anak. Anak tak perlu. Anak tak reti. Apabila maksudnya orang tenuh ialah syaitan ataupun iblis. Sebab tu kita kena berpindah. Kena hijrah dalam rumah kita di hari ini. Kita pergi beli telefon gagal murah. Kita pergi baca lah. Buka suratul Baqarah. Pindah weh. Kalau dalam rumah tak hidup Baqarah, hari ini kita hidup Baqarah. Kalau kita nak baca sendiri malah, pergi beli telefon gagal murah, pergi buka Baqarah, berat baca hidup bunyi semua dalam rumah kita. Kerana Imam Sudaisi bacakan surah Baqarah, tardan lisyayatin, untuk nak menghalaukan syaitan. Kalau rumah kita banyak syaitan, banyak benda-benda ganggu, banyak benda-benda yang jadi ganggu dalam rumah. Anak tak reti dengar. Lama-lama anak tu kuang, kuang, kuang. Mek pukul satu malam sampai tiga. Satu malam apa je. Boleh cek lah tu. Rumah kita ada barang lah tu. Rumah kita ada benda tak molek sebab apa nak jadi pulah-pulah-pulah. Boleh kenal lah tu. Rumah kita ada barang tak molek. Sebab tu apa pun nak besar berhijrah. Rumah kalau tak hidup surah Baqarah, pergi baca Baqarah. Kalau malah nak baca sendiri, beli telefon ke murah, pergi buka Baqarah, hidup bunyi 24 je. Kalau lah rumah kita cuma, kita pergi cuci rumah kita. Ni kalau rumah belum nak masuk tu, hampir dengan tik kami, tak tik kami, pempa. Banyak dapat rumah. Rumah ni kena berubah ni.
Lepas tu kita banyak tengok fok-fok kita setengah mogi makan kedai ke setengah tu budak setengah tu yang makan sana nasi goreng kan kena nasi pot ha. Yang makan dah yang meping yang makan dah. Lepas tu ya selfie. Eh selfie nak tunjuk demo tu yang budak nak orang kaya. Tokong roy. Lepas tu makan tinggal sekejap tinggal tak habis. Ni apa ni? Ni bazir. Tuhan kata innal mubadzirin kanu min ikhwanis syayatin. Oleh bazir, oleh israf, oleh melebih-lebihkan rezeki Allah, oleh ni setengah daripada saudara syaitan. Innal mubadzirin kanu min ikhwanis syayatin. Banyak anak-anak muda kita duk makan kok ke mana? Aku kawasan kok amizan tak amizan tak apa ni. Banyak duk bazir ke makan ni. Orang tua ni kan motang kok lah merah mata-mata kurwa bangun dah. Orang tua kan merah mata-mata nak boleh duit sekut jual dia. Anak duk bazir kok le kedan weh. Kita kena mai tengok kan ni. Deh. Banyak duk makan buat selfie pam 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 pam. Tak tinggal nasi sekelak nasi trio, pan nasi supah tu. Nasi supah tak nak kita makan tak habis sebab tamu ingat yak budak orang tua pasal makan siwi habis nah jangan tinggal walaupun seputih dalam pinggan kerana nasi ni supah kita. Nasi supah nah apabila kita makan tak habis nasi tu ya Allah minta mulaknatlah tuai hak makan aku ni. Minta mu susahlah dia ya Allah. Minta mu kutulah di atas dia. Dia bazirkan akangku ya Allah. Ya makan tak habis ya Allah. Minta mu susah dia, minta mu papa dia ya Allah. Ni fok buku makan tak habis ni. Nak ajar anak-anak kita nasi leh pinggir kena wilikin molek walaupun sutir tak leh ada lepas tu kalau ada ditanggil pun jilat ni nampaknya hina jilat ni sunnatul rasulillah lah kena berpindah sepangkan nasi ajar anak lah jilat ni tanggil walaupun nampak hina ini sunnatul rasulillah sallallahu alaihi wasallam kena ajar anak makan wihabi nasi makan gula wihabi mereka walaupun sutir tak leh tu tak leh ada lepas tu sudah makan kita apa? Jilat tanggil sikit nak ada nasi kena jilat. Kerana di tangan kita adanya hikmat besar, ada ubat besar, tubik ke satu sang, masuk lep perut kita, jadi mudah basi makan ni, mudah hancur makan ni, kapok kita jalan jadi mulai. Sebab puak makan dengan sudu, boleh kena jadi kapok lah. Puak makan si dengan sudu, luar sedap dengan sudu lah. Ni, makan dengan sudu ni tak boleh lah, kata dengan puak cuma makan dengan sudu. Orang wa amal makan dengan sudu, tak ngikut dengan cara sunnah Nabi ni, dia nak jadi kapok. Sebab apa? San yang dia makan tu untuk nak jadi mudah basi, mudah hancur makan ni, dia tak ada. Sebab dalam kuku kita, jika kita senuk pengat, kita makan pengat dengan tangan ni, dia tu baik bila-bila dah. San tu. San ke apa? San yang Allah Ta'ala tangguh dari kuku, dari jari, bawah kuku kita ni, dia tu baik untuk mudah peracurkan makan ni, yang kita makan tu, mudah ke apa? Untuk yang kita tu nak kisah. Ibu bapa yang dirahmati Allah, hari ni yang makan sudu, berpindah di makan dengan tangan. Jangan dah ajar makan dengan sudu bapa. Ajarlah anak-anak kita makan dengan tangan. Lepas tu belum nak makan ajar lah. No. Ni pindah, tak pindah, pindah, pindah. Baru berkat rezeki kita lah. Weh, akik nangis. Allah membarik lana fima rozaktana wa kina azaban nar. Bismillahi wa alaba. Panggil, 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 panggil. Ajar anak. Apa baca dulu lah. Rabbana atina Allahumma barik lana fima rozaktana wa kina azaban nar. Bismillahi wa ala barakatillah. Lepas tu kasi bifna racung. Ajar anak. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Ajar anak baca doa ni semua. Dia baca ya budak, baca budak. Golik kena mampu racun, golik kena mampu bagai, golik kena mampu bagai tak molek, golik ke Allah Ta'ala nak babah daripada dia. Wa amal bla-bla. Hajar kita, hajar anak wilka istiqamah. Lepas tu baca doa nangis, banyak doa Nabi hajar. Wa izis tasqa Musa li qawmihi faqulna drib bi asakal hajar wal yatalattaf wala yushiran nabikum ahada. Baca lagi. Belum kan? Tadi syarat kita pindah panggil anak kita makan sekali dengan kita ibu bapa banyak dah bapa fikri koyak tu. Lepas tu kita amal hakmu eh. Lepas tu kita hijrah. Sebab hijrah ni arti besar. Hijrah ni dapat berubah besar. Hijrah ni dapat makna yang besar. Dapat kelebihan besar. Tahun ni kita kurang semaya, kita banyak semaya. Jemaah kita kurang, kita mai sedik bapa. Siapa dia mai jemaah Allah akbar rezeki murah. Sebab dalam jemaah ni Allah Ta'ala taruh lima perkara bagi orang yang semaya. Amal wayak, ada amal wayak lah kadah ni. Tapi masalah hati ke tak masalah hati? Siapa dia jaga semaya? Lebih-lebih lagi semaya di masjid. Lima perkara yang Allah Ta'ala bagi selalu dah. Yang pertama sekali, orang yang semaya lima waktu. Dan jaga akan jumaah di dalam masjid. Apabila dia mabek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tina semaya awal waktu di rumah. Orang jaga semaya lima waktu pertama sekali, hijrah. Yang pertamanya, Allah Ta'ala wi murah rezeki, cari makan di atas dunia tak payah. Tak ada kena sesah Allah. Tak ada kena syukur sembah. Tak ada kena jadi payah cari rezeki. Tapi mudah-mudah tepuk, 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 tepuk.
Mudah-mudah Allah Ta'ala tak payah. Dah cuba kita tengok awal ulama-ulama, awliya-awliya daripada tukgu-tukgu kita di petani. Tak ada kebong lah, tapi boleh makan wadiyah dulu pada demo. Tak ada orang kayu, tapi orang kayu sapa dulu pada demo. Tak ada kebong banyak, tapi anak boleh mengaji belakang. Sebab apa? Sebab mereka jagakan amalan, jaga semayat awal waktu lepas semayat ada wirid. Nah jan, kalau tak ada wirid, kena wirid. Yang pertama, Allah Ta'ala beri mudah dalam dunia, ialah rezeki. Cari makan. Kalau nego, jaya nego. Kalau masa buka kedai, jaya buka kedai. Kalau dia saat itu buka kolam, ya jaya khas kolam dia. Kalau dia buka kedai rocet, jaya khas kedai rocet. Ini dalam dunia, hati hewi. Yang kedua, akhirat. Gapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala wi lepas daripada soal mungkar nakir. Orang yang jaga semaya jemaah, yang jaga semaya lima waktu, yang pertama Allah Ta'ala wi murah rezeki, yang keduanya di dalam akhirat Allah Ta'ala wi lepas daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Sebab apa ketika mati kan, jata tu ada orang kampung, adanya bini, adanya reta, adanya anak, adanya adik beradik, dah jata di kubur tu. Lepas tu, kata tu malaikat tak panggil lagi, tak panggil. Ke malaikat? Malaikat duduk pas bujur. Apa ni buah baca talking lah sebab Nabi hajar tu, lakinu mautakum, hajarlah oleh kamu, akan orang-orang mati pada kamu. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa ma ikhwanuka, wa ma kita buka hajar ni, tak dunia ni, ahli ni ni. Daripada tu imam tu khotib pada bapa-bapa, tu tak apa-apa tu baca talking kot dia sikit dah. Baca talking. Kamu dia, daripada ayah dia, adik-beradik dia, bining dia, harta dia, orang kampung, keluarga dia, tu baik, tiga jangka. Mek tiga, lipat-lipat, oh tiga, pokok klik, pokok dari batal, pokok klik, kayu basi, pokok klik, okey. Tak tinggal aku pokok klik. Wah, klik tu dah, apabila tiga jangka, manusia, adik-beradik, bining dia, anak dia, harta dia, orang kampung, lakuh tiga jangka, siap masuk muka nanti. Muka nanti masuk, bawa muka nanti masuk, pak saat itu nak godeh, yo, nak tanya, yo, siap. Semaya itu jadi merupakan masalah satu orang lelaki duduk di kepala dia. Apabila malaikat tanya kuat-kuat, malaikat jangan tanya kuat, aku ni amalan dia, semaya dia. Ha, semaya dia, kama dia, dan malaikat pun tak tanya kuat, tak orang panggil tak tanya cara jadi kuat-kuat, lagi pula bodoh dia, pukul dia. Kerana sebab dia jaga ke semaya di atas dunia, maka dia lepas daripada soal muka nakit. Lepas tu Nabi kata lah oleh kumpul ni sahabat satu ketika nak ayatnya sahabat duk suka ketawa dalam masjid Madinah. Duk suka ketawa duk akak ramah lah sahabat ni. Ramah sahabat duk ketawa dalam masjid. Nabi mari kata, hei sahabat muda suka gapo? Muda suka gapo? Aku tengok ni duk ketawa sangat-sangat. Nabi kata, kalau fokmung tahu dengan apa yang aku tahu, fokmung nampak dengan apa yang aku nampak, fokmung reti dengan apa yang aku reti, nascaya fokmung ni tak gapo, tak suka, tak ketawa, banyak menangis daripada suka. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam royak pada sahabat tu, hey sahabat, kalau mung tahu macam mana aku tahu, kalau mung reti macam mana aku reti, kalau mung nampak macam aku nampak, nasja kamu tidak suka ketawa. Lagu mana? Nabi kata mung nampak dak sahabat, ketika seorang tu mati, dia duduk dalam kubur, royak kata orang panggil kubur, panggil mula-mula. Kalau orang tu masuk di dalam kubur, kubur dia panggil hari-hari, tapi masuklah kubur kena pada rajulun salihun mu'min, mu'minun rajulun mu'min salih, lelaki yang mu'min dan salih. Kubur batana bila dia mau turun mayat dalam tu, kubur kata ahlan wa sahlan wa marhaban bik, hei seorang mati, hei janazah, ahlan mung ahliku wa marhaban, masuklah di dalam perut kuning, aku nak jaga akan dia. Ini kalau masalah mayat dan pula janazah daripada orang baik, kubur akan kejana ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Tapi kalau seorang mati masuklah kubur tu tak semaya, tak baca kok, tipu orang, karo orang, kubur kata enak, la marhaban bik wala ahlan, nanti celaka weh masuk dalam perut kuning. Sebab tu orang yang semaya saat ni tu, Allah Ta'ala berlepas zat kubur dalam akhirat. Yang ketiga, dia saat ni tu akan dilepaskan daripada soal-soal di pada masyarakat ataupun hitungi-hitungi amalan di pada masyarakat. Yang keempat, orang yang jaga semaya, dia saat ni tu lakuh di kisirah seolah tadi jabatan, ramuk solat belah tujuh ataupun tajir seperti mata pisau, nak lakuh ke sana, nak Allah tu awsuk mata mandai weh, halus sangat halus. Tapi dengan orang yang semaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala wilaqah di atas titik sirat,
seperti nan kilat menyama. Dan yang kelima, di dalam akhirat juga dengan orang jaga semaya ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk dia di dalam syurga dengan tak ada kena kira dan hitung apa-apa. Ibu apa? Amo pun tak sepanjang buat dia ramo kecek deh. Apa tu? Hak mana boleh ambil, hak mana boleh kutip, itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut hak mana tak ambil leh hak ucah, ucah hak selerok tabuk tu, hak tu daripada kejahilan amo, patut daripada nafsu amo sendiri. Dah, patut Allah akan maafkanlah kepada orang yang kuil, tu ini, tu nebel, tu kemeni, kalau jadi terkasarnya bahasa, terkasarnya lugah, terkasarnya cakap pe, terkasarnya lahja. Amba harap maafnya ambil pada hujung rambut hingga sampai ke hujung kaki, ambil pada kanan sampai kiri. Patut amba harapnya orang di belakang kuil ini boleh jagakan perintah-perintah Allah, boleh jagakan anak-anak muda, boleh jagakan anak-anak itu duduk di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bakat-bakat hijrah, kita didiklah anak kita kepada agama, kita didiklah agama dan kepada sunnah Nabi, kita didiklah mereka-mereka dengan secara Islam, cara kanak oleh Allah dan kanak Rasulnya. InsyaAllah kita selamat dan anak kita selamat, keluarga kita selamat di dalam dunia kepada akhirat. Mudah-mudahan yang harap pada tahun baru Islam ini kita pakat-pakat berubah daripada tak molek kepada molek, daripada tak baik kepada baik, daripada kata kok orang tak kata kok orang, daripada caci mencaci tidak mencaci, daripada hak sekolah orang kita tinggal hak sekolah juga dengan subhanallah. Adapun la ilaha illallah bapak, ibu bapak dirahmati Allah, kita minta pada Allah pada malam ini minta terkabullah dengan hajat-hajat ibu bapak di sini, buatkan satu program, satu tanah program tarika dan cikgu-cikgu tarika. Mintalah Allah Taala balas pahala-pahala yang besar bagi mereka yang gerbel-gerbel awak majlis ini. Minta Allah Taala balaskan pahala-pahala dan ganjaran di syurga dan pula di dunia dan sampai ke akhirat. Minta maju berjaya pemuda-pemudi dan minta maju berjaya daripada pesatuan-pesatuan yang ada di sini, dan minta maju berjaya orang-orang kampung di Bandar Kuwait dengan berkat doa-doa untuk kita semua dan ibu bapa dan orang tua-tua di sini. InsyaAllah amal pun tak sepanjang kali, pasti kita nak doa sikit nah, dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا مثل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا بجودك تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عاما ولا تعزمنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم ارزقنا الهداية والتوفيق ونجنا من النار ونجنا من النار ونجنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami tadahkan dua tangan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang ada di dalam nekwa. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ampun dosa orang-orang yang ada di dalam nekwa ini, daripada ayah dan ibu, daripada bapak dan ibu, daripada pocik dan mocik, daripada saudara-saudari, daripada pemuda dan pemudi, daripada imam dan khatib bila ada kamakan, daripada tudebe semua. Ya Allah, kalau kami ada salah, kalau kami ada silap pada tahun yang lalu, minta angka ampun pada tahun ini. Ya Allah, cucikanlah hati kami, bersih hati kami semacam mana akan bersihkan kapah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu kata kami banyak salah, mulut kami, telinga kami, tangi kami, kaki kami banyak berjalan tempat-tempat yang tidak berfaedah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tukarkanlah hati kami, hijrahkanlah hati kami pada tahun baru, daripada tak baik kepada baik, daripada tak comel kepada comel, daripada hasad dengki tak hasad dengki, daripada cucur mencucur, caci mencaci, minta akan ubah. Ya Allah, minta akan hijrahkanlah hati hati kami, kelakuan kami, kehidupan kami. Ya Allah, kalau keluarga di dalam ini ada susah, minta pindahlah kepada sini. Ya Allah, ada di dalam ramai-ramai yang susah, yang tak ada makan, yang tak ada minum, anak nak ngaji pun tak ada. Ya Allah, pindahlah mereka kepada jalan yang senang, pindahlah mereka kepada jalan rezeki yang banyak. Ya Allah, ya Allah, kalau hak senang tambah senang, kalau hak baik tambah baik, hati molek tambah hati molek lagi. Ya Allah, ya Allah, pimpinkanlah kami, dukungkanlah kami, minta angkat syafaatlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kami kecek hijrah Nabi.
kami kecap tentang yang berpindah Nabi. Mintalah turun kepada hati kami, turun pada sinabari kami, turun kepada nafsi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangkilah pada kami, dalah-dalah kami, dan jalan di dalam diri kami. Minta berasa rajin semaya, rajin berdoa, rajin zikir, rajin baca Al-Quran, rajin tawajuh padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami satu manusia yang da'if, satu manusia yang lumpuh, satu manusia yang sangat-sangat hina di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah kesilapan kami, ampunkanlah dosa ayah-ayah dan ibu kami. Ya Allah, tinggikanlah darjat-darjat mereka di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ibu bapa kami tinggi di syurgamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa beliau, dosa mereka berdua, dan ampunlah dosa kami kalau kami ada salah dengan ayah, ada salah dengan ibu, ya Allah. Ya Allah, kalau dalam pada ini ada wak hina ke ibu, ada wak nyanyi ke ayah, mintalah ampunkanlah dosa-dosa, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami kelik kepada akhirat kalau kami berlaku kepada ibu dan ayah, nasjaya kami tak boleh masuk dalam syurga, ya Allah. Karena syurga di bawah tapak kaki ibu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah kekuatan iman kepada kami. Pada tahun baru ini, kami boleh jaga semaya di mu'ah, kami boleh jagakan anak-anak, kami boleh jagakan cucu-cucu, kami boleh jagakan ahli kampung kami daripada tak baik kepada baik, daripada tak semaya kepada semaya, daripada tak hidup di mu'ah dapat hidup di mu'ah, daripada tak hidup ngaji belajar dalam masjid dapat hidup belajar masjid, ya Allah. Ya Allah, wilah semangat pada orang aku, ya Allah. Wilah kebahagiaan kepada orang aku, ya Allah. Wih keberkatan kepada mereka-mereka, ya Allah. Ya Allah, kami jauh daripada Nabi, kami jauh sangat pada Nabi, kami jauh daripada cahaya Nabi, kami jauh daripada para-para ulama tabi'in tabi'in, kami jauh daripada para sahabat, ya Allah. Bagilah kekuatan iman, bagilah kekuatan Islam, bagilah kekuatan aman kepada kami, ya Allah. Ya Allah, bagi keikhlasan kepada kami di dalam amal, di dalam ta'at, di dalam baca Al-Quran, dalam apa saja urusan dunia dan akhirat, ya bagilah ikhlasan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah hajat kami, tunaikanlah hajat orang-orang di benda kuat ini, ya Allah. Sama ada orang tua, sama ada yang muda, sama ada pemuda, sama ada pemudi, sama ada daripada adik-adik tarikh kami tak berjaya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami kena klik jumpa dengan engkau satu hari, tapi kami tak silah klik jumpa dengan engkau keadaan kami berdosa, tak keadaan kami cuma dengan dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah dosa kami terampun belum pada kami nak pejam mata, belum pada kami nak senyap, belum pada kami nak mati, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa besar, dosa kecil, dosa kami tahu, dosa kami tak tahu, ya Allah. Ampunkanlah belum pada kami nak pejam mata, ya Allah. Karena kami takut klik pada akhirat, kami tak bawa dosa, ya Allah, daripada masya, ya Allah, berkelung-kelung dua tahun-tahun, bergetar-getar tahun, ya Allah, nak carikan satu kebebasan daripada amalan, kami tak dapat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami jaga amalan, dapat jaga semaya, dapat jagakan wiri, dapat jagakan segala-gala ketaatan dan perintah engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah orang negara satu hati di antara terimim dengan makmum-makmum, di antara ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin, mintalah satu, mintalah hujaya, minta apa mereka cinta di dalam negara ini, minta akak-akak nak ke langit, minta ke timur dan kubur, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'al lil muttaqin imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak cucu kami dan isteri-isteri kami sejuklah mata hati kami apabila kami tengok ke anak ke cucu, wasa tenangnya hati kami. Waja'alna lil muttaqin imama, jadikanlah anak cucu kami jadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, ampunkanlah dosa kami. Wa illam tawfir lana, jika engkau tidak ampun dosa kami, lanakunanna minal khasirin, nasi adalah kami tergolong daripada orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah, hey Allah, minta baiklah dunia kami, daripada harta kami, daripada anak kami, daripada isteri kami, daripada rumah kami, daripada duit kami, daripada anak-anak binak kami, ya Allah. Baiklah di dalam dunia ini, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat kami baik, ya Allah. Dalam kubur kami, dalam barzah kami, dalam mahsyar kami, dalam titik sirat kami menuju kepada syurga, minta baik, ya Allah. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, kina ada benar, peleherakanlah kami, ya Allah, daripada azab dengan kamu, ya Allah. Ya Allah, hujung kami, terimakanlah doa kami, terimakanlah cinta kami, terimakanlah permohonan kami, terimakanlah kami akad tangan dua tangan kami kepada langit ini, ya Allah. Minta terkabul, terakad daripada langit, ya Allah, pada malam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina ada benar, wa kina ada benar, wa kina ada benar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minta Allah Ta'ala terimakan doa-doa kita pada malam ini. Semua akan dirahmat, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.